بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى Ya ayahatuladin amanuttaqulillah tuqatih, ولا إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, berbahagia kita bisa terhubung kembali di kesempatan Taklim kali ini. Tentunya kita mengawali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas di hari ini sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Karena itu mari kita bermohon semoga hari ini dan selanjutnya kita senantiasa dibimbing dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh aktivitas kita dapat bernilai amal saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kita bermohon kepada Allah semoga siapapun hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman dapat dikuatkan lisan dan jiwanya untuk mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Pun demikian Semoga para pelaku maksiat dan boleh jadi seperti sering saya utarakan, kita termasuk di antaranya dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau bertobat, kembali kepada jalan yang benar, mengisi aktivitas yang baik, hayatan thayyibah dan berakhir atau mengakhiri kehidupan dengan keadaan yang mulia khusnul khatimah. Karena itu, mari kita berikhtiar untuk mewujudkan semua capaian-capaian mulia dan baik dimaksud dengan meningkatkan amal saleh dan menguatkan dengan landasan pengetahuan yang kokoh. Alhamdulillah kita telah pelajari bagian pertama dari dasar keilmuan yang pokok dalam menguatkan pondasi keimanan kita dan kekuatan bangunan amal saleh kita yaitu pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang penguatan iman dan pelajaran tentang bagaimana mengarahkan seluruh aktivitas ibadah menuju Allah yang Ahad sehingga ilmunya dikenal dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid akidah ilmu tentang iman memiliki satu pokok yang sangat penting dasar fondasi yang sangat kuat yang sangat berpengaruh untuk meyakinkan kekuatan iman kita dalam jiwa tanpa keraguan dia memiliki enam simpul enam pokok yang dikenal dengan enam rukun iman enam pokok-pokok keimanan yang menyulam kekuatan akidah Alhamdulillah dari enam ini lima telah kita pelajari dan telah masuk kita pada bagian yang kelima uraian yang kedua pada bab kelima ini, simpul yang kelima yaumul akhir, ada dua subtopik yang telah kita pelajari, baik di pengantar di bab tentang muqaddimah pengertian atau korelasi yaumul akhir dengan simpul-simpul sebelumnya kemudian kita pelajari juga terkait dengan keadaan-keadaan yang berkelindan dengan yaumul akhir, baik itu keadaan-keadaan yang disifati dengan hal kecil namun juga menentukan akhir kehidupan yaitu wafatnya setiap hamba yang dikenal dengan as dan juga yang terkait dengan keadaan-keadaan besar yang disebut dengan al kumra Semuanya terkait dengan kondisi yang berkelindan dengan keadaan atau kondisi Yomul Akhir yang ditambahkan tak sebagai sifat karakter atau menunjuk keadaan dikaitkan dengannya sehingga menjadi akhirah. Di pertemuan yang lalu telah sampai kita pada pembacaan kita bahkan penyebutan nama-nama terkait situasi dimaksud dan sebagian ini masih kita pertahankan untuk memberikan satu pengingat, sehingga saya tidak perlu menuliskan kembali dan mengulang bahasan ini. Anda tinggal mereview di video yang lalu sampai dengan di titik pembahasan kita terakhir, sehingga hari ini kita bisa meneruskan bahasan kita untuk menyempurnakan pembahasan yang lalu. Ini urutan yang telah kita bacakan, kita uraikan secara detil tentang rukun iman, simpulnya telah kita uraikan. Simpul pertama Allah dan segala yang terkait dengannya. Kemudian komitmennya adalah la ilaha illallah. Menafikan segala yang dipertuhankan dan menjadikan aspek kebertuhanan hanya kepada Allah saja. Nafi isbat. Ingat ya. Laknya nafi artinya harus menafikan, menepikan. Ya meniadakan segala hal yang terkait dengan ketuhanan jangan menuhankan siapapun nya isbat kecuali kan Allah saja. Jadi kalau ada la dan illa yang ditetapkan yang terakhirnya yang setelah illa. Ya, ya? Kalau ada la dan illa, ya kan? La dan illa yang ditetapkan setelah illanya. Ya, jadi yang ini yang ditetapkan, yang ini dinafikan. La ilaha, enggak ada Tuhan. Semua tidak boleh ada yang dipertuhankan illa kecuali tetapkan Allah saja illallah, kan? Ya, itu syahadat kita. Syahdu Allah ilaha illallah. Kemudian juga komitmen ibadah, ini sudah saya terangkan. Kalau sudah menyebutkan Allah Tuhan saya, berarti dengan menyebutkan Allah saya, kita sudah berkomitmen untuk menyembahnya. Ya, kalau Anda ditanya siapa Tuhan Anda? Allah. Ah, dengan menyebutkan Allah saya, maka di situ ada komitmen kita untuk beribadah, untuk membuktikan komitmen keimanan lewat ibadah. Ingat baik-baik gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan saya Allah, berarti Anda sudah berjanji pada diri Anda untuk membuktikan kebertuhanan itu dengan ibadah. Ya. Karena itulah saat ibadah pertama kali kita lakukan yang menyambungkan kita dengan Allah itu, ya sesuatu yang tersambung, ya yang menyambung itu akarnya dari kata wasala, sifatnya disebut dengan silah, keadaannya disebut dengan wusul. Wasala yasiru silatan wa wusulan dengan. Gitu nah, ibadah yang melatih kita untuk terhubung, tersambung dengan Allah disebut dengan salat namanya, dari akar kata yang sama. Ya, bukankah saat salat pertama kali kita buka adalah kita mewujudkan komitmen kita untuk menyembah. Siapa yang kita sembah? Allah. Apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Ya kan? Nah itulah kalimat pertama yang kita ucapkan. Allahu Akbar menunjukkan komitmen kita untuk mengagungkan, mengesakan, dengan ya mengistimewakan, dan mengarahkan semua terkait penyembahan hanya kepada Allah. Karena itu bentuknya menggunakan tafdil, keutamaan yang terbesar, superlatif. Ya, di antara semua yang mengaku besar, mengaku agung, yang diagungkan, yang dinilai hebat, yang paling hebat, paling agung, menguasai segalanya, akbar hanya Allah. Itu puncak pengabdian kita. Nanti, saat masuk fikih ibadah, kita akan bahas itu. Kemudian, Allah menugaskan para malaikat untuk mensupport tugas kita dalam mewujudkan dua hal ini: memberikan panduan lewat kitab disebut dengan hudan, dan ter terakhir, Al-Quran telah kita tuntaskan, menugaskan para rasul untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Ya, yang sebelumnya disebut dengan hudan, nama kitab-kitab yang berbeda-beda, Al-Quran sebagai penyempurna, sebelumnya ada Injil, ada Taurat, dan seterusnya ke atas. Okay? Kemudian tugas rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW, untuk menyempurnakan semua risalah sebelumnya, dikonfirmasi dulu risalah sebelumnya, okay? kemudian menjelaskan yang selanjutnya sampai kehidupan berakhir. Karena itu, mukjizat Nabi Muhammad terkait hudannya pun sifatnya abadi sampai kehidupan berakhir. Yang lainnya selesai karena sudah dikonfirmasi oleh Al-Quran, ya kan? Kemudian sudah selesai masanya sesuai dengan generasinya. Karena itu, kita tidak temukan keabadiannya sampai dengan kini, tidak terjaga karena memang hanya untuk di kondisi umatnya saja, di generasinya saja, di masanya saja, tidak berkelanjutan, tidak berkesinambungan. Berbeda dengan Al-Quran, karena kita penutup, artinya menutup semua risalah, menutup semua aspek-aspek yang terkait dengan kehidupan sampai dengan kehidupan berakhir. Karena itu, hudannya pun, kitabnya pun dijamin langsung oleh Allah abadi sampai kehidupan berakhir sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud Quran surah ke-15 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhan. Allah langsung yang menjamin untuk menjaga karena itu sampai sekarang abadi sifatnya. Tidak ada perubahan, tidak ada aib, tidak ada cacat, semua sempurna sama persis seperti awal mula diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Ini yang membuktikan ya, kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul sekaligus juga penguat tentang kebenaran risalah Islam. Ya dan ini satu-satunya kitab suci yang terkait dengan aspek keagamaan dengan keyakinan yang sampai sekarang masih teruji seluruhnya murni kemurniannya otentisitasnya ya termasuk juga validitasnya kebenarannya sampai sekarang dan alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman sampai dengan detik ini dan bisa menikmati mukjizat terbesar yang pernah disampaikan kepada Rasulullah, tinggal nikmat itu diimplementasikan dalam kehidupan untuk mengkaji melalui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala yang tersandar kepada penjelasan beliau lewat hadisnya dan jejak kehidupan yang kita ikuti dengan sunnahnya. Semua ini kita kerjakan jadi kurikulum kehidupan sampai berakhir kehidupan kita yang di sebutkan dengan istilah yaumul akhir, itu kan hari akhir berakhirnya semua aktivitas kita menunjuk kepada waktu, ruangnya, keadaan, totalitas aktivitasnya dan sebagainya. Imma boleh jadi kita yang meninggalkan duluan kehidupan kita di muka bumi ini dengan sifat dunianya, maka ini disebut dengan surah, kan? Atau memang sudah selesai kehidupan di muka bumi ini, maka buminya pun keseluruhannya pun selesai dengan sifat panaknya disebut dengan kumrah. Keadaan yang terkait ini semua tambahkan tak di ujungnya ya kita kenal dengan istilah al-akhirah. la Al Dari sini kita dimintakan oleh Al-Quran untuk mengkaji, mempelajari kembali ke sini. Ya, kembali juga ke sini. Lihat segala hal yang terkait dengan keterangan ini karena semua yang disampaikan oleh Al-Quran sifatnya nyata dan terbukti. Baik yang telah berlalu sebelumnya juga yang dialami pada saat Al-Quran diturunkan dan berkelanjutan sampai kapanpun kehidupan kemudian berakhir di titiknya dan selesai. Kan? Okay? Semuanya terbukti, ini terbukti, yang dalam proses pun sekarang sampai sekarang terbukti, maka jika ini sudah terbukti, ini terbukti, ini terbukti pun tidak ada celah lain kita untuk menolak bahwa yang akan datang pun kebenarannya pasti sifatnya mutlak. Karena itu Allah menegaskan semua kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran disifati dengan satu kata saja. Satu diksi saja disebut dengan Al-Haq. Demikian di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 147 Allah menegaskan Al-Haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua kebenaran mutlak itu yang sifatnya pasti semua bersumber dari Rabbuh. Kan? Maka segala kebenaran yang bersumber dari Allah ya, sifatnya mutlak. Ya, karena Allah maha segalanya, maha benar. Kan kita katakan, sadaqallahul, sadaqallahul azim. Allah maha benar dengan segala keagungannya, kebesarannya, dan segalanya. Kalau kita mengatakan maha benar, berarti segala yang disampaikan oleh Allah, semua isinya benar. Ya? Maka Nabi pun senantiasa ya, membuka pernyataan beliau dalam khutbahnya, tausiahnya, seringkali beliau kemudian menegaskan dengan sabdanya, fa'inna asdaqal hadithi kitabullah. Jadi kan, Fa'inna yang paling benar. Kalau ada klaim, pernyataan, dan sebagainya yang kita duga baik, benar, maka yang paling benar di atas semua itu adalah semua firman -firman Allah. Semua firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terangkum dalam kitabnya. Dalam hal ini, Al-Quran. Ya, maka ini yang dimaksudkan segala ketersambungannya. Nanti pembuktian tentang kebenaran mutlak ini Allah bentangkan baik yang tertuliskan fis sutur atau mahfuzun fis maktubun fis sutur dalam bentuk mushaf, kemudian mahfudun fis sudur dalam bentuk hafalan-hafalan ya pada Al-Qur'an atau dibentangkan kemudian kalau yang ini ayat qauliyah, ayat-ayat yang nampak pada firman disampaikan keterangan-keterangan begini 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 di langit ada tanda-tanda yang mendekatkan kita dengan Allah kebesarannya disebut dengan ayat kan kemudian juga ditunjukkan pula ini di daratan ini di lautan dan sebagainya itu ayat qauliyah disampaikan lewat firman Allah pembuktiannya nanti ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah yang langsung terkait dengan fenomena alam sebagai pembuktian dari apa yang Allah firmankan. Bisa pada diri kita sendiri. Semisal Allah menjelaskan tentang proses berkehidupan, kejadian di alam rahim, tentang bagaimana tanda-tanda yang membedakan satu manusia ke manusia yang lainnya ada di bagian telapak tangannya misalnya, tentang bagian mata, tentang bagian lisan dengan fungsinya sampai dengan ke ujung kakinya semua firman ini nanti dibuktikan lewat ayat kauniyah. Kejadian-kejadian yang tampak, riset-riset yang menyertai. Karena itu nanti ada trigger, stimulus dalam Al-Quran untuk kita meriset. Ya, bahkan segalanya termasuk yang di langit, di bumi, inna wal ardi laili wa nahari la li Riset yang di langit, riset yang di bumi. Kemudian bahkan di hewan, afala yang ila ilal ibili kaifa khulikat. Afala yang Al-Quran, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tatadhakkarun. La supaya kita berpikir jadi lebih cerdas meriset apa semua tujuan itu maka disampaikan di Quran surah ke-41 Fusilat ayat ke-53 sanurihim ayatina maka kami akan tampakkan untuk memperjelas ayatina segala tanda-tanda yang mendekatkan hamba kepada Allah dengan menampilkan segala keagungannya ta'zimun nafsi li ta'zimi syani kan fil afaqi di semesta ini ayat kauniyah wafian fusihim anfusihim sampai di dalam diri mereka sendiri, pada diri kita, di semesta, bahkan diri kita sendiri. Ya kan? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul Sampai mereka menyadari bahwa segala yang terkandung dalam Al-Qur'an itu semua mutlak kebenarannya. Jadi Allah ingin menegaskan ayatul kauni tufassiru ayatul qaul. Ya, ayat-ayat di semesta ini yang Allah tunjukkan secara langsung yang menunjuk pada kebesarannya, bahkan riset-riset pun dilakukan oleh orang yang belum beriman. Ya kan? Oleh orang yang belum beriman, non-muslim meriset dan risetnya berkesesuaian dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Tentang di semesta, tentang kisah sejarah, tentang ditemukannya ini dan itu, tentang Fir'aun diangkat menjadi mumi dan sebagainya. Semua berkesesuaian dengan apa yang difirmankan. Kalau dengan semua itu ditampakkan, belum jelas juga kepada kita, untuk kemudian menuhankan Allah mendekat kepadanya, maka apakah kita membutuhkan kejadian besar, kiamat kubra sampai kita menyadari bahwa ini yang sesungguhnya yang harus kemudian kita yakini, kita imani dan telah berakhir semuanya itu. Jangankan yang kubra, yang sura pun saat kematian datang, nyawa sudah sampai di kerongkongan, maka jedaknya sudah tidak memungkinkan kita lagi untuk memperbaiki diri. Karena itu, kembali kita ingin mengatakan, mari kita pelajari hal-hal yang disampaikan oleh Al-Qur'an yang jelas mutlak kebenarannya, terbukti bahkan dengan riset ilmiah, segala yang difirmankan itu maka baik yang nyata, yang wahir, ataupun yang batin yang raib sifatnya, itu menuntut kita untuk meyakininya. Yang wahir, nyata, bisa diindra, bisa dibuktikan lewat pengetahuan. Adapun yang raib, bisa dikuatkan keyakinannya dengan keimanan. Maka membaca segala yang raib, yang belum tampak dalam pandangan, yang harus difungsikan adalah iman kita, bukan akal kita. Akal mencerna yang diilmui ketika menjadi sebuah pengetahuan dari data yang masuk menjadi informasi berubah jadi pengetahuan itu yang bisa dicerna oleh akal dengan segala keterbatasannya karena itu akal hanya bisa merasionalisasikan berbagai hal jika telah masuk ke dalamnya perangkat-perangkat yang bersumber dari data informasi pengetahuan ya dari berbagai pengalaman dalam berkehidupan sehingga terlatih untuk mencerna kenapa anak-anak belum teruji akalnya dengan kedewasaannya karena sedikit yang masuk dari data-data kepada dirinya Pengalamannya baru berjalan beberapa masa saja, sehingga belum tercena kematangan akalnya. Adapun orang-orang yang telah sampai kepada masanya, sampai kepada masa tertentu yang menjangkau, mencakup segala hal, disebut dengan buluh namanya. Orangnya disebut dengan balir. Ya? Telah sampai kepada satu masa yang dia bisa mencerna sesuatu karena kematangan akalnya. ya Kematangan berbagai indranya, termasuk fisiknya. Kenapa? Karena telah banyak data yang masuk, baik lewat pendengarannya, penglihatannya yang dia cerna sehingga terlatih semua untuk menyimpulkan ketika semua data masuk maka berubah jadi informasi ketika informasi diolah maka menjadi pengetahuan itu yang bisa diakses oleh akal itu yang bisa dirasionalkan seperti pandangan terbatas, pendengaran terbatas, maka akal pun logika pun punya keterbatasan. Dia tidak akan bisa menjangkau segala yang belum sampai datanya kepada dirinya. Dia tidak bisa menjangkau dan melogikakan segala hal-hal yang belum bisa diindra oleh perangkat-perangkat indra nyatanya. Nah, saat dia berhadapan dengan semua itu, maka yang difungsikan oleh manusia bukan akalnya, tapi imannya. Ketika iman kemudian difungsikan, maka akan datang disebut dengan hikmah. Hikmah puncak pengetahuan tertinggi yang akan membimbing akal untuk memahami dan melogikakan apa yang belum ditangkap sebelumnya yang bisa dirasionalisasikan. Itulah yang dimaksud firman Allah, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran." Siapa yang diberikan kemampuan untuk bisa mendapati hikmah, maka dia mendapatkan anugerah yang sangat besar, karena hikmah itu bisa membimbing akalnya menuju pada satu tujuan, sehingga dengan tujuan itu telah didapatkan, dia bisa merumuskan jalan-jalan kehidupan yang benar dan kehidupannya tertata guna meniti harapan-harapan terindah yang dia cita-citakan. Untuk itulah kemudian urutan untuk mendapatkan itu semua, untuk mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan segala kebaikan, maka kita harus kembali ke hudan terdapat dalam Al-Quran. Karena itu dalam quran kita dapatkan hikmah-hikmah. Karena itu dia disebut dengan hakim. ya Kitab-kitab yang menghadirkan segala hikmah dalam kehidupan. Dan disinilah bahkan Allah perintahkan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Bahkan kepada Nabi Yahya misalnya. Alaihi salam. Nanti yang berkehidupan mempersiapkan jalan untuk Nabi Isa berdakwah. Ya, Nabi Isa, Nabi Yahya itu berada dalam satu periode yang sama. Didahului oleh Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria. Dengan, Nah, ketika Nabi Yahya ini terlahir, kemudian Allah, dalam masa perkembangan Nabi Yahya ini, memberikan pedoman petunjuk kepada Nabi Yahya untuk mendalami, kan, mengkaji, mendekati kitab yang ada di masanya. Di Nabi Yahya pun sudah mewarisi kitab-kitab sebelumnya, ya, perjalanan dari Nabi Musa alaihissalam terus, ya, ke Nabi Daud, Nabi Sulaiman terus, sampai ke arah Nabi Yahya, bahkan sebelum Nabi Isa tiba, ya, alaihissalam Jamian dipersiapkan, dibaca Quran, surah ke... 19 Maryam ya kan? kalau kita dapati dari ayat yang ke-11 sampai dengan ke-15-nya di antara sekat itu kita akan dapati satu yang sangat indah ya kalau dari ayat pertama sampai teruskan ke ayat 15 periodenya akan menerangkan tentang bagaimana Nabi Zakaria berdoa khusyuknya sampai lahir Yahya ketika Yahya lahir perhatikan kalimatnya ya Yahya khudhil kitaba biquwah Khudil kitaba biquwah hai bi hey Yahya Ambillah, pegang, dalami, pedomani kitab itu. Tentu kitab sesuai dengan dimasanya. ya, untuk generasinya, untuk masanya. Tapi poinnya adalah ketika berpegang kepada kitab itu dengan kuat, ambil sebagai pedoman wa atainahul Maka dari sejak dini kami akan berikan hikmah. Hikmah. Karena itulah fungsi nabi pun mengajarkan hikmah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ya, hikmah itu diajarkan Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 151 ya paling kanan agak sedikit ke bawah kalau tadi di kiri atas ya di surat Maryam di mushaf standar Quran surah kedua kembali ayat 151 151 kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun ta kan ta right? jadi di dalam kitab ini ada hikmah hikmah puncak pengetahuan tertinggi kalau bisa kita dapatkan ada akselerasi untuk mendapatkan pengetahuan yang lain sekaligus menampak menangkap aspek-aspek yang ditampilkan dari informasi yang menuntut keimanan kita untuk meyakininya. Di antara itu semua, pembahasannya akan terkait berkelindan dengan keadaan tentang Yaumul Akhir. Ya, keadaan-keadaan khususnya yang terkait dengan hal yang kubra, hal-hal dahsyatnya, hal-hal besarnya yang itu mutlak kita harus yakini dengan sebenar-benarnya, sekuat-kuatnya. Karena itulah segala yang terkait dengan yaumul Akhir menuntut keimanan kita dikuatkan dan selalu disandingkan dengan keimanan kita kepada Allah pada umumnya dalam uraian ayat-ayat Al-Quran seperti yang kita bacakan di pertemuan yang lalu. Dari mulai Al-Baqarah ayat yang ke-8 Minanna yaqulu a'mana wal akhir Keimanan kepada Allah disandingkan dengan yaumul Akhir Al-Baqarah ayat 62 gitu kan, Innal-ladhina a'manu wal-ladhina hadu wal-nasara wal-sabi'ina man billahi wal akhir. Keimanan kepada Allah disandingkan dengan yaumul akhir, yaumul akhir, yawmul akhir untuk memberikan kesan kuat kepada kita bahwa mutlak diperlukan motivasi tinggi untuk terus meningkatkan keyakinan sehingga dengan itu kita punya persiapan untuk merumuskan kegiatan kita menyongsong kejadian-kejadian besar yang akan berlaku pada momen ini. Kejadiannya kemudian dikaitkan dengan sifat karakter ditambah dengan tak maka disebut dengan akhirah. Karena itu ketika berbicara tentang akhirat, firman Allah langsung memberikan satu diksi yang kuat. Merubah kata iman menjadi yakin supaya tidak ambigu dalam pemahaman kita. Al-Baqarah, Quran Surah ke-2, ayat ke-4. Di akhir ayatnya, wabil akhirati hum yopinon. Dan sifat orang takwa itu, orang yang ingin mendekat kepada Allah, punya rumusan-rumusan kehidupan terhadap program-program akhiratnya, dia yakin karena itu dia menyiapkan persiapan-persiapan terbaiknya. Nah, ini yang kita simpulkan tiga ini kemarin, yaitu sikap kita, insan beriman, terhadap segala hal yang terkait dengan Yaumul Akhir. Satu, mesti ada keyakinan paripurna. Keyakinan paripurna ini yang menjadikan kita memiliki persiapan dan motivasi kehidupan yang benar. Ingat ya, motivasi kehidupan yang benar, keimanan itu mesti juga mengarahkan kita kepada kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita untuk menjalani aktivitas dengan terukur. Karena itu kemudian pembahasan tentang iman terhadap yaumul akhir seharusnya menjadikan kita feedbacknya dapat menata kurikulum kehidupan yang jelas. Bahkan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ima persiapan untuk kita wafat, sukra, ya? atau bahkan persiapan untuk yang lebih besar lagi pasca kita wafat, kumra. Apa yang kita siapkan? Harus ada motivasi, turunkan ya dan tuliskan. Minimalnya seperti yang guru kami ajarkan, dan tersambung tentu sanadnya kepada Rasulullah SAW. yang ketika Nabi mengingatkan kita untuk senantiasa ingat akan kematian, ingat kematian supaya apa? Tertata persiapan kehidupan kita. Punya motivasi, tuliskan aja di meja kerja kita, di tempat yang kita akses. Hey Fulan, hey Adi Hidayat, kamu akan wafat. Bagaimana dengan bekal buku ini? Jangan merasa aman, karena belum tentu juga kau merasa aman saat dihisab. Tuliskan. oke ya? Nah, untuk bisa menghadirkan motivasi ini, maka Allah menampilkan beragam nama yang memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di Yaumul Akhir ini. Nama-nama ini yang telah kita bacakan di pertemuan yang lalu pada umumnya dan telah kita ungkapkan dalil-dalilnya. Sekarang kita coba akan detilkan hal dimaksud khususnya terkait dengan peristiwa pertama yang berkelindan dengan Al-Akhirah dengan pembahasan pada aspek yang kedua yaitu Kumbra ahwalul ahwal jadi bukan ahwal tapi ahwal pakai h besar ya ya yeah. ahwal al ahwalul kubra atau ahwalul kubra kalau kita sampaikan al ahwalul kubra fima yata'allak bil akhirah gitu kan Alhamdulillah. sudah hal-hal besar gitu kan hal-hal besar. Jadi ada ahwal, ada ahwal itu beda. Jadi ada ahwal. Nah, ini hak kecil, ini hak besar. Ya, kalau ahwal ya hal-hal sudah jadi bahasa Indonesia jama dari kata hal. Ya, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan itu masih normal, masih umum sifatnya. haluka? Bagaimana keadaanmu? Ya, biasa saja gitu kan. Alhamdulillah nabi khair, kan? Alhamdulillah saya baik-baik saja ya Alhamdulillah Allah uji sedikitlah hal-hal ya, yang Insya Allah menguatkan diri saya gitu kan itu hal tapi kalau udah ada hak besar haul ya ahwal ini sudah sesuatu yang mengguncang ya mengguncang ada huru hara di dalamnya ya kan di dalamnya ada perpaduan dari kegelisahan menyatu antara gelisah dengan takut, itu ya kan? dan sebagainya. Jadi pakai ahwal. Ingat ya, ini penting sekali memahami perbedaan huruf-huruf dalam pengucapan karena akan sangat berpengaruh kepada makna. Hurrah dengan hurrah itu beda. Hurrah itu bebas namanya, bebas lepas. Hurrah itu kucing liar. Hurratun pakai ha. Kenapa kucing liar disebut dengan hak besar ya hurrah karena memang dia lebih lepas, lebih bebas di alamnya tapi menggunakan hak besar ya hurrah kucing kecil yang disebut Hurairah. Kan? Makanya kita dapatkan nama Abu Hurairah karena sahabat mulia ini yaitu Abdurrahman bin Sakhr sangat menyayangi binatang sebagai implementasi dari ajaran-ajaran Nabi SAW untuk memuliakan makhluk-makhluk Allah. Di situ dia merawat anak kucing kecil disebut dengan Hurairah. Dan sangat luar biasa disuapi, dilindungi, diselimuti, disayang, dimasukkan jubah sehingga dikenal dengan Abu Hurairah. Nah, Ahwalul Qumrah, apa saja hal-hal terkait dengan fenomena-fenomena yang besar yang menghadirkan kegelisahan, ketakutan, kedahsyatan. ya orang kecil aja orang udah gelisah kok. Ya. ya hal yang terkait dengan kematian aja kan. Bagi sementara orang yang tidak siap dia nggak akan tenang. Sikap gelisah itu kan tidak siap itu karena nggak ada bekal kan. Karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kematian sebetulnya menyadari dirinya sendiri itu belum cukup bekal. Kalau sudah punya cukup bekal ya biasa saja gitu. Alhamdulillah kapan saja pulang, kapan saja waktunya pulang ya pulang. Bahkan ada di antara sebagian hamba yang sudah menanti, ya Allah, sudah rindu, kapan pulang ya? Ya Allah, kapan pulang? Ada yang begitu. Ada yang begitu, gitu kan? nah, jadi menunggu ajal dia teruskan aja, terus beribadah, beribadah dengan kerinduan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang tidak siap dengan kematian, ya itu biasanya kurang bekal. Ya, akhirat kan lawannya dunia. akhirat gitu. di Lawannya itu dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, gitu kan? Akhirat lebih baik daripada yang pertama, itu dunia. Jadi artinya apa? Kepulangan, kematian, ini kan jadi pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Yang dimensinya berbeda, bekalnya pun berbeda. Jadi kalau ke akhirat, jadi harus nyari bekal akhirat, bukan bekal dunia, kan sudah meninggalkan dunia. Masa ke akhirat bawa bekal dunia kan tidak nyambung? Karena dunia ditinggalkan, nggak akan bisa dibawa ke bekal akhirat, alamnya tidak sama. Kan? Karena itu, sederhana memahaminya begini, orang-orang yang siap dengan kematian untuk pindah, ke gerbang akhirat, ya kan? ke alam yang berbeda. artinya dia memang sudah punya bekal yang siap untuk pulang. cukup bekalnya. Alhamdulillah dia siap untuk pulang. ya orang-orang yang tidak siap dengan ini sederhananya apa? masih terkait dengan dunia. jadi pengertian terbaliknya saja. kalau orang tidak siap dengan kematian pintu gerbang akhirat ya untuk pulang ke sini dan merasa dia kurang cukup bekal, artinya apa? kehidupannya masih dilekatkan pada dunia ini. tapi yang paling aneh ironisnya dia mengerti dunia itu kan fana selesai dan dia akan meninggal. Seharusnya logika ini logika sekarang Kembali lagi deh Banyak orang yang ingin melogikakan, merasionalitaskan, tapi pada aspek-aspek yang terkait dengan kehidupannya yang abadi, esensi dan substansi tugasnya saat ada di dunia, dia nggak bisa menjangkau itu. Ada yang salah itu karena ilmu yang dipakai ilmu dunia terus. Dunia kan nyari materi, nyari kedudukan, nyari jabatan, nyari popularitas, ke situ semua. Mata ulah hayat dunia kan gurur semua tuh. Ya segala fata morgana gitu disebut fata morgana itu kan karena hilang. Ya, ini Fata Morgana datang ke hilang, terlihat dari jauh saja. Ya, dunia begitu. Anda ikuti misalkan atau ada yang ingin mengikuti pada akhirnya hilang. Fana kan sifatnya. Fana itu kan rusak, hilang, habis. Dengan apa? Dengan kematian. Selesai. Ya, jadi orang-orang yang selalu terpaut dengan dunia, dunia-dunia, dia merasa bakalnya nggak cukup untuk pulang. Karena itu dia nggak siap pulang. Ya, pengertian terbaliknya, orang-orang yang tidak siap dengan kematian adalah orang-orang yang hidupnya masih ditambatkan di sini. Di kehidupan dunia. Nah, orang yang terkena sifat-sifat semacam ini, ini yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Wahan namanya Al Wahnu. Di hadis Nabi yang sangat viral itu, sangat populer, ya. Tadruna muflis orang yang bangkrut ya karena nanti itu tutup antara dosa dengan pahala kaitan dengan ini. Sedangkan wahan nanti ada satu hadis yang sangat populer ya ketika Nabi wasallam mengonfirmasi kepada para sahabat maka yushaku antada umam akalatu a akan tiba satu masa kan umat Islam itu ya dipermainkan ringan sekali terombang-ambing ya terombang-ambing seperti para semut-semut atau binatang-binatang memperebutkan gula-gula gitu sangat diperebutkan ya kondisinya sangat lemah dan sebagainya khila amin khila timbina ya Rasulullah dikatakan kepada Nabi dikonfirmasi apakah kita jumlahnya sedikit pada saat itu Ya, kata Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam, tidak. Ya, tidak kalian jumlah bal antum yauma idzin tapi jumlah kalian banyak bima makna. Wa sallallahu alaihi wasallam, bal antum yauma idzin katsir, walakinnakum Ya, kalian banyak padahal jumlahnya itu banyak. Ya, kuantitasnya luar biasa, tapi kalian terombang-ambing. Ya seperti buih di lautan, diombang-ambingkan ombak, diterpakan ke karang, dikerjain sedikit, ya diam aja, dikuasain macam-macam, paling keluar protes-protes sedikit, -protes diam lagi gitu kan. Ya, dan sebagainya. Sudah diombang-ambingkan aja. Ya, kemudian gua tunzaul mahabbatum min qulubi wa yaj'alu fi wahn. Ya. Jadi wibawa, sifat hormat, segan yang tadinya ada, gitu kan, di orang-orang yang kontra terhadap Islam tadinya wah, sangat hormat kepada Islam itu. Berwibawa disebutkan Islam saja sudah luar biasa gitu kan. melihat Nanti Anda kalau lihat sejarah lah di masa lalu itu, bagaimana kebenaran, kebaikan, kemuliaan yang dibawa oleh Islam itu menggentarkan semua hal yang bahkan ya antipati terhadap nilai-nilai keislaman itu gentar kalau sudah disebutkan dan sebagainya. Karena orang-orang yang anti dengan kebenaran, begitu kebenaran itu tiba kan takut gitu kan dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu itu dicabut sehingga dianggap biasa. Orang Islam dianggap biasa. Ya, kemudian ya agamanya banyak dipermainkan dan sebagainya. Karena kenapa? Ternyata di antaranya adalah sebabnya di orang Islam sendiri beberapa di antara mereka itu terjangkit penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia. Ya wa karahiyatul maut. Ya, tidak siap untuk kembali kepada Allah karena merasa belum punya bekal. Karena kenapa? Tertambat dengan dunia. Ya, bahasa terjemahan paling gampangnya, banyak masa saat orang-orang Islam itu rebutan dunia. Orientasinya hanya untuk rebutan kedudukan, gitu kan? Dibawanya ke arah situ untuk materi, ngajar, 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 orientasinya materi, gitu kan? Orientasinya cuma cari amplop, cari popularitas, cari jamaah, cari macam-macam. Ribut antar sesama di internalnya aja begitu terbukti nggak saat ini? Terbukti hadis nabi. Kalau terbukti artinya harus evaluasi diri kembali menjalin persatuan dan kesatuan gitu kan? Hadirkan kembali kebersamaan kekuatan ngaji lagi yang benar, hadirkan persaudaraan, bangun tempat di mana kita tinggal, makmurkan negerinya, tampilkan akhlaknya kemuliaannya. Baru izah itu akan muncul, gitu kan Nah ini sebetulnya langkah antisipatif. Bukan untuk dilihat, oh nyata sekarang, lalu menghukumi segala sesuatu. Menuduh kanan kiri, tidak. Ini langkah antisipatif supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Baik secara personal ataupun komunal. Secara personal jangan ada setiap person dari muslim itu terjebak tambatan dirinya, hati dan cintanya kepada dunia. Sehingga kalau terjebak di sini dia nggak siap untuk pulang. Ya. Silahkan cek aja orang yang sudah senang di satu tempat, kemudian berat untuk pindah ke tempat lain, gitu kan? Nah, dan ini persoalannya, ini fana habis, pertama organak saja. Jadi, ketika ditempatkan ke yang abadi, dia nggak siap, ketakutan, dan sebagainya. Ini bagian pertama, kita untuk menyiapkan nanti ditimbang nih. Kalau banyak jeleknya dibandingkan dengan baiknya, termasuk nanti keburukan dunia yang merusak itu yang menghilangkan pahala amal. Yang tadi saya sebutkan di awal tentang hadis muflis orang bangkrut, ya, dia juga sempat sholat, sempat puasa, tapi habis karena tautan dunia ini ya sibuk dengan celaan, sibuk dengan hujatan, sibuk dengan perkelahian, bahkan ada yang menumpahkan darah. Atau dulu dalam muflis, ya kalau al muflis sufina malah dirhamalah wa lamata. Kata Rasulullah al muflis sumin ummati, ya kan? Ya orang bangkrut uh, dari yang mengaku umatku itu ya tiaw malakiyamati di salatin, wazakatin, wasiyamin datang di hari kiamat pernah salat, pernah puasa, pernah zakat, ya kan? Hadha, wa ya tiqad shatama hada, wa kada fahada, wa zara ya wa akala hada, wa safa kada tapi sayang, dia juga gemar untuk mencela, gemar berselisih, gemar saling menuduh, gemar kemudian memakan tanpa yang hak, ya korupsi, ada yang mencuri dan sebagainya, wasafakadamahadah, bahkan ada yang saling menumpahkan darah dan membawa nilai-nilai agama di dalamnya, dilekatkan. Nyata kan sekarang, dengan di antara peristiwa itu, nanti akan ditimbang tuh hasanati, hasanati. Ini kebaikannya, dia sholat saat di dunia kelihatan. Tapi karena tertambat dengan dunia, karena mencari dunia, bersaing dengan materi, Ya, di sini saling menuduh, saling menyingkirkan, menyungkurkan hanya untuk jabatan, kedudukan, harta benda dan sebagainya. Maka ini mereduksi pahala-pahala kebaikan. Maka sholatnya nanti akan menutupi misalnya tuduhannya, puasanya akan menutupi hoaxnya, kan? Haji nya akan menutupi sifat dolimnya. Ketika habis fa'in faniyat hasanatuhu, habis semua bekal baik, tersisa keburukan aspek dunia ini. Ya, maka dia harus dibersihkan dulu yang ini nih, fatoryah Maka dilemparkan ke dalam neraka. Maka ini yang disebut dengan bangkrut, habis asetnya ya dari pahalanya nggak tersisa amal baiknya. Ini yang kita khawatirkan saat terjadi yang kobra. Nah apa tanda ahwal yang pertama pada yang kobra ini saat semua kejadian itu berlangsung ditimbang dilihat ya semua yang mati dihidupkan lagi yang kemarin telah kita sampaikan disebut dengan baat. Nah ya, maka ini diawali dengan apa yang disebut nama pertama yaitu kiamah. Ya kita akan membahas Bagaimana saat dibangkitkan kembali diawali dengan kejadian apa lagi ya yaumul ba'tsit telah kita sampaikan kemarin yang ini ya saat ini semua telah meninggal tadi habis kan sana habis kan di halaman 260 itu kemarin telah kita bahas mafhumu yaumil akhir gitu kan pembahasan tentang pengantar yaumul akhir yang pertamanya kan disebutkan bahwa apa yang kita tinggali ini semuanya fana akan rusak akan hancur kita meninggal dunia gitu kan kemudian setelah habis semua dibangkitkan kembali kebangkitan disebut dengan ba'ats Nah, tentang fananya itu, coba cek di halaman 260 yang kemarin kita bacakan. Ini masih ada. Ya. Yang sebelah kanan ini tolong di-download ya, karena kita sudah scan, sudah tampilkan. Ada. Yabda'u yaumul akhir ya bi fana'i 'ala Ada ini ya, bacaannya yang bawah di sebelah kanan. Yabda'u yaumul akhir. Ya, kita baca yabda'u, betul. Yabda'u yaumul akhir bi fana'i 'ala hadza. Okay. Nah, nanti saya urutkan dari keterangan ini, saya urutkan dengan Ayat-ayat yang ada di Al Quran karena ini sudah terurut ini Masya Allah ini ya, jenius. Uh, Syekh Syed Sabik ini jenius sekali memberikan satu gambaran pengantar highlightnya itu berdasarkan urutan urutan ayat Quran ini menunjukkan beliau paham Al Quran jadi disampaikan urutannya nanti nama-namanya diurutkan ya Yabda'ul uliyomul akhiru, dimulai yomul akhir ini keadaannya kan atau uh, huru hara kegelisahan macam-macam kehancurannya itu kan abifana yang ada dengan hancurnya habisnya alam yang kita tinggali ini segala fenomena yang terkait dengan kehancuran, kedahsyatan, terjadinya bangkitnya, hidupnya, segala hal gitu kan yang tidak beraturan terjadi pada saat itu yang diatur sedemikian rupa gitu kan dengan ketetapan Allah dan kita melihatnya segala hal gitu kan ya gambaran ya yang tercitra karena kita insya Allah nggak mengalami itu gitu. kita insya Allah orang beriman tidak mengalami itu karena ini hal-hal terbesar yang akan dialami oleh orang-orang yang keingkarannya sangat luar biasa sehingga seketika dihancurkan dengan hancurnya alam. Nah, itu disebut dengan kiamah namanya. Ya, kiamah. Seperti ini. Akarnya, akarnya, akar utamanya. Ya, kalau kita menggali ke verb, ya, nah ini terkait berkelindan dari turunan kata kama, kan? Kemudian juga nanti ada akama, Kalau kama, Yakomo, Akama, yokemo. Ya kan? dari sini nanti Akama ada yuqimu, ini yuqimu. nanti saya terangkan itu teman-teman ada korelasinya ya, kita mulai dengan pendekatan linguistik untuk mengetahui, nanti kita turunkan ke dalil, ini Yakomo, tasnya di sini nanti ada Yakama, ini ada kama. kan? Sudah? Turunan-turunan ini nanti melahirkan kawam, takwim, jadi kawam ayo kawimu, takwim, turunan-turunan ini. kan? Ini nanti menurunkan yukimun, mukimun, dan ini ada iqamah, mukimun. kan? Dan seterusnya. Perhatikan ini tasrif yang saya lompati untuk memudahkan ini aqama yuqimu yaqamatan. Ya nanti ada muqimun. Terus fahuwa huwa Itu kan? Muqamun dan maqamun maqamun uqima yuqamu. Ya. Lihat sini baik-baik ya. Pelan-pelan teman-teman sekalian. Kata qiyama asalnya ya asal kata yang paling dasarnya dari kata qama. Ya qama itu artinya sesuatu yang eh, pertama tegak berdiri dengan lurus ya dengan baik yang siap melakukan satu gerakan jadi segala hal yang uh, siap dengan uh, apa namanya aktivitas gitu kan tegak yang lurus kan jadi keadaan seperti ini itu disebut dengan uh, koma kata kerjanya kiam, gitu kan keadaannya kiam jadi kalau orang Arab bilang kiaman artinya berdiri tegak lurus sempurna ya badan sempurna tidak miring kanan miring kiri gitu kan kemudian lurus kaki terbuka sedikit dengan keseimbangan segala berjalan yang seimbang seperti ini kiam. Kalau di bentuk fisiknya yang sempurna baik sehingga dengan kebaikan itu dia siap melakukan aktivitas sesuai dengan maslahat hidupnya. Ya, tegak sempurna. Jadi keadaan yang sempurna, yang tegak, siap beraktivitas dengan baik itu disebut dengan takwim namanya. Ya, eh, takwim, qawama yuqawimu takwiman. Jadi meluruskan sesuatu, menyempurnakan, menegakkan sehingga siap untuk digunakan dalam segala hal, kan? Kemudian Eh, apa namanya eh, kalau kepenciptaan nanti disebut dengan takwin jadi ada takwin ada takwim ya kawana dan kalau penyiapannya disebut dengan takwiman kemudian teman-teman sekalian dari sini kita temukan misalnya di surat atin ya surat atin kalau kita baca ya tini wa zaitun wa tu risinin wa baladil amin laqad insana fi ahsani takwim ya Sungguh kami ciptakan manusia itu, teman-teman sekalian, dalam bentuk rupa yang sempurna, yang bagus, yang ayat keempat di surah Atin itu. Ya, bentuk sempurna, yang bagus, yang baik, yang dengan itu dia siap untuk beraktivitas. Ya, kan? Ini. Surah Atin, teman-teman sekalian surah 95 ya, di ayat yang keempat. Nah, kemudian teruskan. Kawam juga akan terbawa dengan tegak itu beraktivitas. Itu dia bawa ya, utamanya dalam menjalani kehidupan bersosial. Kan kalau sudah beraktivitas itu sifatnya sosial ya bukan hanya memenuhi kebutuhan diri tapi berinteraksi dengan yang lainnya dan sifat sosial pertama dibawa ke keluarga kan ya karena itu pemimpin dalam keluarga itu ketika menata kebutuhan sosialnya di rumah itu sifatnya disebut dengan kauam. Quran surah keempat An Nisa ayat 34 ya paling kiri sebelah atas di Musaf standar Arnijalu kauamuna al Nisa para lelaki itu gitu kan diberikan oleh Allah fitrah kepemimpinan untuk menata tegaknya kehidupan dalam rumah tangga. Yang dari tegaknya rumah tangga itu yang benar nanti dibawa ke kehidupan bermasyarakat. Kalau di dalam rumah sudah tidak benar ke masyarakat, nanti akan berpengaruh hal yang buruk antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi, secara pribadi, dia takwim sempurna, kemudian menata sosial pun ada sifat-sifat kawam yang di sini ditata aktivitasnya dengan baik. Secara pribadi, beraktivitas secara sosial, beraktivitas segalanya dimulai. Semua aktivitasnya ini untuk keseimbangan dalam beraktivitas itu bukan hanya fisik yang dipenuhi dari makannya, dari minumnya, dari akalnya juga kemudian kan untuk bisa membimbing fisik dalam beraktivitas dengan baik, tapi jiwanya juga. Seperti saya terangkan saat di awal, saat membahas anatomi tentang manusia, kan ada fisik, ada kemudian akal, ada roh kan. Nah, roh pun perlu ditata juga. Ya, seperti fisiknya tegak, rohnya pun harus tegak juga seperti fisiknya siap beraktivitas dengan sempurna, rohnya pun harus sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan roh ini akan membimbing fisik tegak beraktivitas. Nggak mungkin bisa tegak begini kalau rohnya itu lemah. Kalau luh tidak ada, fisik gak akan tegak, akal pun gak akan tegak. Karena itu rohnya harus sempurna, harus baik, ya. Karena itulah penegakan roh itu dinaikkan statusnya dari sekedar koma menjadi akoma, ditambah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Menambahnya satu bangunan huruf, satu kalimat akan memberikan kesan makna yang lebih luas. Karena itu ketika Allah kemudian mensupport kebutuhan roh untuk menegakkannya, maka kalimatnya dirubah dari sekedar koma menjadi akama untuk memberikan kesan bahwa roh punya fungsi yang lebih kuat dibandingkan dengan fisik. Roh akan memengaruhi keadaan fisik, roh yang menggerakkan fisik. Karena itu support kebutuhan roh penggeraknya menggunakan derivasi kata akama dibandingkan dengan koma atau kawama dari situ. ya Nah maka teman-teman sekalian di sini turunan kata akama yokemo, jamaknya yokemon, Kan orang-orangnya, mokemon, disupportkan untuk mensupport segala kebutuhan roh. Contoh kebutuhan roh itu semua kan terakumulasi pada ibadah. Ibadah pertama yang mensupport roh itu kan sholat. Karena itu, perintah-perintah sholat itu mendapatkan turunan dari kata ini untuk mensupport tegaknya itu dilakukan. Perhatikan, ketika menyebutkan perintah sholat atau keadaan terkait sholat, itu seringkali didahului dengan verb, kata kerja, fi'il. Turunan daripada ini menggunakan bentuk akamah, akamah yokemo. Kalimat sholat pertama disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa Ini untuk jama. Bahkan ketika bentuk fi'il mudari, verb ini yang berbentuk present, continuous, future, gitu kan. Berkelanjutan, terus sampai berkemajuan, menggunakan dari fasi kata akal menjadi yukimun, dirubah ke dalam bentuk kata perintah, fi'il amr, masih turunan kata ini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43 ketika merubah bentuk fi'il mudhari menjadi bentuk fi'il amr. Wa salah, wa atuzzaqa, um wa aqimu. Tuh, wa wa ya. Ketika bentuk tunggal pun dikembalikan li dulu ke sini. kesyamsi ila wa Quran al-fajr. Quran surah 17 ayat ke-78. Okay, mis salat tatarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibn al-sayyiat. Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Ya gitu kan? Ya utlu ma uhya utlu ma uhya ilaika kitab wa aqimis salah. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Turunan kata ini. Isyarat penunaiannya supaya tegak dilakukan, supaya baik, supaya sempurna. Disebutkan lagi sebelum dilakukan sholatnya. Supaya diingatkan sholat kamu harus susu, harus tegak, harus baik gitu kan. Harus sempurna. Maka pengingatnya disebut dengan iqamah namanya. Aqamah yuqimu iqamatan. Hanya orang Indonesia kan senang menyingkat-nyingkat di ujungnya. dengan kan? Adi, di, 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 hasan, san, 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 san. Iqamat, komat, 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 komat. Ya kan? ya kan? Maka iqamah disingkat dengan komat. Ya kan? Asalnya dari kata iqamah. Aqamah yuqimu iqamah. Ada adan ada iqamah. Baik ya? Ini korelasinya semua interaksi spiritual roh untuk mensupport keadaan fisik sehingga ketika yukimun dikerjakan salatnya bagus maka takwi makan sempurna karena itulah penegakan kehidupan dalam rumah tangga yang berharap samara itu selalu harus dihiasi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah. Itu yang menjadikan akumulasi takwa itu hadir, sehingga dengan takwa solusi muncul. Solusi kerumah tanggaan, solusi pribadi, sampai solusi sosial. Kehidupan bersosial ketika menjadi komunitas disebut dengan kaum. Kan, kaum itu dari bahasa Arab, akarnya dari sini juga. Kaum, ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kaum. Kaum ini, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Amrahom, Kaum ini yang soleh, yang seperti ini. Kaum yang soleh, kaum yang jelek-jelek begini. Kita kenal dengan ini: kaum Sodom, kaum Namrud, kaum ini, kaum itu, dan sebagainya. Kaum ini menunjuk satu interaksi sosial baik interaksi sosial yang luas di masyarakat dengan kaumnya, di rumah tangga dengan sifat kaumnya, pribadinya dan sebagainya, itu akumulasi tertinggi untuk mensupportnya berada dalam konsepsi takwa, peningkatan pada nilai ibadah. Sehingga ketika orang bisa meningkatkan takwa, support spiritualnya, maka hubungan baik yang di sini, di sini ataupun di sini, secara personal, komunal terbatas ataupun sosial, semua akan tersupport dalam keadaan yang harmoni, yang indah, baik bahagia dan sejahtera. Karena itu Allah firmankan Quran surah ke 65 at di akhir ayat kedua di awal ayat ketiga kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa min la yahtasib solusi datang lewat takwa rezeki mengalir lewat takwa kebahagiaan datang lewat takwa Quran surah kedua al-Baqarah di akhir ayat 189 wattaqullaha la'allakum tuflihun bertakwalah kepada Allah supaya engkau cenderung bahagia dalam kehidupan sosial pun kaum kan yang bersuku-suku, berkomunitas macam-macam sifatnya. Takwa itu penting. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya inna khalaqnakum min wa untha wa wa akramakum indallahi Takwa lagi. Nah, semua yang terkait dengan ini, 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 semua ini akan berakhir, akan habis ketika tegaknya sesuatu tegaknya satu perintah, muncul satu perintah, tapi perintahnya unik. Perintahnya mengakhiri semua ini. Selesai aktivitas ini. Ya, selesai. Aktivitas ini tuntas. Nggak ada lagi kemudian orang yang cari makan, gak ada, udah nggak sempet cari makan, udah nggak sempet lagi sholat, udah gak sempet macam-macam, berakhir semua. Ya, semua berakhir. Rumah tangga kehidupan berakhir, secara sosial juga habis semua. Kan ini juga habis, ini habis, semua selesai. Itu menunjuk kepada hal yang kobra, pengantar kepada kiamat, disebut dengan ahwal. Kenapa? Ahwal huru-hara, gelisah, takut, macam-macam, karena ak semua aktivitas normal yang terjadi seperti ini sudah selesai dengan bangkitnya sesuatu tegaknya satu hukum Allah yang telah ditetapkan. Dia akan muncul, tegak, membawa sifat-sifat tertentu. Saya telah katakan kepada Anda semua terkait dengan keadaan, sifat, karakter, kejadian, macam-macam, tambah tak di ujungnya. Maka semua katanya dikorelasikan dengan ini untuk menunjukkan bahwa semua kejadian yang kita alami, aktivitas kita, habis sebuah. Semua selesai tata kehidupan sosial karena tempat-tempatnya ikut hancur juga. Kegiatan kita ibadah selesai, secara pribadi juga selesai. Terjadi apa? Apa yang disebut dengan kiamah. Okay? Jadi kata kiamah bukan hanya menunjukkan sebuah peristiwa, sifat-sifat keadaan, yang menunjukkan tegaknya hukum Allah. Perintah Allah yang terjadi pada saat itu yang mengantarkan pada gerbang pembuka kehidupan akhirat. Tapi ingin memberikan kesan bahwa ketika ini tegak, ini muncul, ini terjadi, semua aktivitas turunan dari kata ini yang berasal dari kata kerja, koma, sampai ke akoma dan turunannya semua berakhir. Karena kiamah sudah muncul. Ini akhir segalanya yang mengakhiri semua aktivitas dari turunan kata-kata ini. Jadi ketika disebutkan kiamat, 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 penting kita kembalikan ke kata asalnya untuk menunjukkan saat kiamat ini muncul, terjadi dengan ketetapan Allah, tegak dia, nyata dia, maka semua turunan dari peristiwa-peristiwa dan derivasi katanya akan habis semua. Paham? Ya, mohon fokus ya, karena boleh jadi kita nggak temukan pembahasan ini. Karena kita harus ambil dari berbagai referensi, begini, 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 kaitkan, lihatkan, dan lihat turunan di dalil-dalil dan sebagainya. Ya, Nanti kita akan paham setelah uraian ini bisa sempurna disampaikan. Jelas ya? Nah, jadi kita harus mengerti bahwa semua aktivitas kita turunan dari satu kata dari fasi yang sama. Dan di akhirnya pun dengan mengambil dari fasi kata ini juga. Nah, apa yang terjadi pada saat ini? Mari nah, kita lihat keterangan-keterangan al qurannya Ketika disebut dengan kiam, apa yang terjadi? Maka Allah turunkan langsung satu surah dengan namanya langsung surah ke-75. Quran surah 75. Ya kan? Ayat pertamanya nanti menunjuk sumpah Allah ya tentang kejadian ini yang nyata sifatnya. Kemudian keadaan dahsyatnya yang tadi saya katakan menghancurkan tatanan aktivitas sosial secara komunal, secara personal dan sebagainya. Kita nanti turunkan dari masuk ke ayat 5-nya kan sampai dengan nanti masuk ke 11-nya. Ya kan? Sudah? Sudah ya? Baik, kita mulai surah ke-75 surah Al-Qiyamah dengan namanya. Bahkan menggunakan alif lam. Menunjuk kepada sebuah kepastian nyata dan membedakan dengan peristiwa-peristiwa lain. Jadi ini bukan uh, seperti letusan gunung ya yang pernah terjadi musibah dan kita juga bermohon kepada Allah perlindungan ya saling empati dalam setiap peristiwa ada banjir gitu kan ada gempa ada macam-macam Ya, itu nggak sama peristiwanya. Ya, itu peristiwa-peristiwa yang mengingatkan kita, kasih alam nih, gunung mulai batuk gitu kan. Banjir mulai meluap karena hal-hal yang terkait dengan pengingat kehidupan kita. Berevaluasi ada perilaku tangan-tangan manusia yang tidak sempurna dalam beramal. Ya, ada yang bergeser dari jalur kesolehan kepada kesalahan. Kan banjir terjadi karena perilaku manusia juga. Ya kan? Kemudian juga banjir badang, semua turunan banjir lah mau banjir badang, banjir macam-macam kan perilaku manusia. Gundulin hutan ya seperti itu jadinya bangun-bangun tanpa resapan demikian adanya gitu kan maka muncul musibah muncul peristiwa dan sebagainya kan nah itu hal-hal yang harus menjadi pengingat untuk kita dan lebih dahsyat lagi adalah pengingat bahwa satu saat ini akan hancur kasih tanda juga sekarang ada gempa ada ini ada gunung meletus walaupun kita bisa bicara berdasarkan pengetahuan ini pergeseran lempeng begini begini kalau cuma nyampe situ pengetahuannya itu masih rendah masih dunia sifatnya dunia itu kan ada kata dana masih ingat kayak yang saya sampaikan dulu dana. Ya, dana itu kan rendah, masih kecil gitu. Ya, pengetahuannya hanya terbatas sampai di sini juga. Naikkan dong level pengetahuannya sampai ke sini. Karena kalau masih dunia, masih di sini nih. Ya, naikkan gelarnya. Naikkan gelarnya dari sekedar S, ya S1, S2, S3. Ya, naikkan gelarnya. Ya, Ya naikkan ke T misalnya kan O P R S T gitu kan sampai U gitu kan T tentang akhirat U usahakan cari bekal ke akhirat <laughs> ya, dan sebagainya lah gitu kan jadi naikkan level pengetahuannya jangan cuma di sini ya makanya kalau cuma eh, mohon maaf terkait dengan dunia Alhamdulillah Allah berikan kemampuan keilmuan bikin ini bikin itu tapi tetap semuanya akan hancur habis pulang ke sini jadi kalau orang-orang yang cerdas dia akan menambah level pengetahuannya dari dunia pun ke akhirat supaya tercipta dunia baik akhirat baik itu yang dikatakan robbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu ada keseimbangan kalau cuma di sini nanti akhiratnya nggak kepake silakan mau jadi apapun mau jadi profesor profesor dunia misalnya ya doktor dunia magister dunia insinyur dunia Silahkan, dunia habis selesai karena insinyur dunia profesornya dunia naikin levelnya tambahin ke sini Ya, supaya punya penyiapan ke depan seperti apa jalannya. Ayo pakai itu pesawat untuk menghindari kiamat. Enggak akan bisa. Ancur juga. Oh, alamnya ancur pesawat ikut ancur Pakai itu kereta cepat untuk meninggalkan kematian. Anda mau secepat apapun enggak akan bisa mengatasi masalah kematian juga. Tetap masinisnya meninggal, Ancur juga isi keretanya semua, gitu kan? Nah, jadi enggak akan bisa naikin levelnya dikit, upgrade diri kita. Ya, ini kita bicara tentang persoalan yang tinggi, langit tinggi, akhirat tinggi, dunia rendah di bawah. Ya jadi ini yang harus teman-teman pahami baik-baik gitu kan. Makanya kalau ada terkait dengan tata kelola dunia di umaroan, di kan pemerintahan dan sebagainya. Nah ini juga tidak bisa mengalahkan aspek-aspek akhiratan, keulamaan dan sebagainya. Ini poinnya naikkan level kita ada keseimbangan di dalamnya. Ini saya teruskan ke sini ya. Kemudian lauqsimu biyawmil gitu kan? Karena ada al Islam. Ini menunjuk pada suatu yang khusus, nggak sama dengan gempa yang dirasakan sekarang. Orang bisa mengatakan dengan hukum dunia lempeng tektoniknya ini bergeser, terjadi begini, terjadi begitu, ini diamati sampai dicatat tuh. Wah ini nih, kelihatan dari seismografnya begini, ya guys, apa namanya gelombang-gelombangnya seperti ini. Terus gunung-gunung diamati juga. Wah ini pergerakannya nih, dari dalam nih seperti ini, gejolak-gejolaknya terlihat, diprediksikan begini-begini. Pandai -begini. untuk urusan dunia, bagus untuk tata kelola kehidupan, kita bisa antisipasi dan sebagainya. Akhirnya gimana? Ayo coba, itu kan baru nyentuh akal sama fisik. Akal tersentuh, fisik mengondisikan. Ayo mengungsi, ayo berlari, macam-macam. Sekarang rohnya kena nggak? Ada banyak fenomena yang tidak harus dibaca dengan akal saja, dengan fisik saja. Rohnya juga ikut baca dong. Ya, supaya sempurna pembacaannya. Ini apa yang Allah inginkan lewat sini? Hikmahnya apa? Kita dikasih tahu. Satu kali ada yang lebih dahsyat daripada ini, yang nggak sama dengan yang ini. Sesuatu yang spesial, yang khusus pakai alif lam, ma'rifah, untuk menunjukkan bahwa itu berbeda alif lam yang artikel the kalau dalam bahasa Inggris itu kan ya ini sudah al qiyamah jadi ini berbeda dahsyat dan fungsi alif lam yang bukan hanya menunjuk pada tarif pengkhususan peristiwa ini tapi juga syumuliyah istirak saat ini terjadi semua tanpa kecuali hancur habis gitu kan maka kalau ada Ya musibah-musibah selain kita berduka, saling membantu, saling menolong dalam kebaikan, kita ingat juga ya Allah istighfar, istighfar, istighfar ya, erupsi kemarin kan di Semeru Allah tunjukkan ada banjir ada apa kita satu sisi kita hidupkan ta'awun wal birri taqwa saling menolong datang gitu kan? kita berikan yang terbaik untuk saudara-saudari kita dimanapun berkehidupan gitu kan? tampilkan niatkan sebagai ibadah layani yang terbaik buat poskonya evakuasinya bekerja sama dengan semua tapi roh kita membaca istighfar astagfirullah ya Allah astagfirullah gitu kan? Bagaimana kalau satu saat kejadian saya mengalami terlibat di dalam keadaan gempa itu, letus gunung itu, banjir itu, tsunami itu. Istighfar, istighfar. Istighfar dan dahsyatnya dah ketika muncul semua kejadiannya kiamat. Ya. Tapi yang namanya manusia, Allah sudah bersumpah la'uqsimu biyaumil qiyamah, maka disebutkan yaumnya. Nah. La'uqsimu biyaumil qiyamah. Ah dia, Ya. Jadi kan baik-baik. Ini menarik nih. Biasanya ada ragam banyak ayat di dalam Al-Qur'an ketika sumpah itu menggunakan huruf waw, namanya waul qasam. Ya, kalau dengan waktu kan seringkali menggunakan waw. Wadduha, Allah bersumpah demi waktu duha, ya kan? saja demi malam apabila telah gelap gulita. Bahkan nanti ada surat al juga Wal-Laili idha Itu kan Wal-Nahari idha tajalla Itu kan bersumpah Demi malam, demi siang Kemudian apalagi Wal-Fajr Wal-Layali Demi waktu Fajr Dan sebagainya Wal-Asr gitu kan Demi waktu yang diberikan kepada kita Untuk beraktivitas Itu pakai waw kosam, kosam, kosam Ini kosamnya langsung disebutkan langsung Bukan dengan huruf Tapi dengan namanya langsung Ya Ini oksimo jadi aksama yoksimu, ya kan? Aksama yoksimu, aksama yoksimu, ini aksama yoksimu. Nah, aksama, aksam tu, aksam ta, aksam ti, aksam na. Aku bersumpah, kalau menunjuk pada satu kejadian yang ingin disampaikan bahwa ini akan terjadi bersumpah ini akan terjadi. Aku bersumpah demi sesuatu yang akan datang. Maka bentuk kemudari. Ya, mudari itu kan sesuatu yang akan berlangsung. Sedang, berkelanjutan, akan berlangsung. Satu di antara tiga makna ini. Atau ingin menunjuk secara langsung. Kamu yang sedang hidup sekarang. Atau berkelanjutan hidup. Nanti akan tiba saatnya. Aku bersumpah. Maka gunakan bentuk fil mudari. Ya, dari aksama jadi yuksimu. Kalau menunjuk kepada bentuk personal. Maka langsung menggunakan uksim. Allah langsung yang mengatakan. Ya, dengan segala keagungannya bersumpah langsung menggunakan katanya. Oh, kesimu, aku bersumpah bahwa akan tiba. Ya, kalau kita ingin dengan bahasa tafsir yang lebih luas, hei kamu yang hidup sekarang. Kita nih. Karena Al-Quran sifatnya abadi, berkelanjutan, terjaga, melintasi setiap zaman, maka fungsi ini pun akan menghitab, memberikan kesan kepada siapapun yang melintasi zaman sesuai dengan eranya. Ketika ayat ini turun disampaikan kepada era manusia di era Nabi Muhammad SAW. Hei kamu yang hidup sekarang. Dan yang terus berkelanjutan sampai kapanpun. Bagi kita yang sekarang disampaikan. Hei kamu nih yang sekarang hidup ya. Yang sudah meninggalkan sudah selesai. Kamu yang sekarang hidup atau generasi kamu setelahnya sampai kapanpun. Oksim. Aku bersumpah kata Allah akan tiba. Akan tiba. Ya, tapi sebelum kata ini muncul diawali dengan la. La la uksimu biyaumil Kenapa ini muncul? Bukan hanya menunjuk satu kesatuan untuk sumpah begini. Bukan hanya menunjuk pada satu kesatuan. Tapi ini pun, ini punya fungsi untuk menafikan segala tindakan-tindakan yang kontraproduktif dengan lahirnya kiamat ini. Kenapa? Karena ada di antara hamba-hamba yang menyaksikan, meragukan, mengolok olok dan sebagainya. Sampai mempertanyakan, kapan kiamatnya tiba? Itu kan? Kapan begini, kapan begitu? Gitu kan? Nanti ini kaitan dengan ayat kelima ya sampai dengan ke sebelasnya bal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah ya kan baik bal yuridul insanu liyafjura amama ya kan ini kan terus la oksimu biyaumil qiyamah wala oksimu bin nafsil lawamah terus sampai ayat kelima kita temukan bal yuridul insanu liyafjura amama tapi manusia itu dasar ya kan dasar manusia yang beraktivitas dalam kehidupan ingat kalau disebutkan insan 65 kali dalam Al-Qur'an menunjuk totalitas kehidupan manusia. Tapi manusia ini yang menjalani aktivitas dan terus aja berbuat maksiat, ya fujura, ya itu kan bersumber perbuatan yang bersumber dari sifat fujur. Masih ingat keterangan saya dulu? Di jiwa manusia, di nafas itu kan ada takwa, kan? Ada fujur. Ini sering kali saya ungkapkan. Ya, ini supportnya malaikat, ini diprovok oleh setan, ya kan? Jiwa fujur ini kalau dibangkitkan berdiri sendiri, maka lewati nafsu ke kalbu, ke sudur, keluar tindakan su. Inna nafsal amarat bisu' ya Quran surah ke-12 ayat 53. Pelaku ini disebut dengan fujjar. Wa inal fujjar lafi jahim. Ya kan? Ya, kemudian tindakannya kalau keluar dalam bentuk perilaku disebut yafjur. Gelombang ini nih. dari fujur memicu gelombang ke atas berdiri sendiri itu prosesnya disebut yafjur. Yafjur. Jadi tindakan yang disufat oleh sifat fujur lewat sini. Ya bal yuridul insanu liyaf jura amama. Tapi manusia yang beraktivitas itu seringkali mengikuti hawa nafsunya yang bersumber dari fujur, mengikuti godaan setan. Yaf jura mengikuti tindakan-tindakan yang diwaswaskan oleh setan lewat fujur. Ya, amamah, padahal dia sandar itu bertentangan dengan hukum Allah. Ya. ya, Allah melihat, mengawasi, dia masih berbuat maksiat juga. Jadi seakan-akan gak nganggap Allah. Ya itulah bahasanya tuh. Ya, Bapak ibu, di depan bapak ibu, anak-anak bapak ibu tuh melakukan tindakan yang kotor. Nonton gambar-gambar yang gak senono. kan? Video-video yang jelek dan sebagainya. Dan tidak di dianggap bapak ibu. Kira-kira respon anda sebagai orang tua bagaimana? Marah kan? Bisa jadi anda ambil tuh handphonenya, tabnya, bisa anda banting, bisa macam, bisa anda marahi. Ini kata Allah, saya melihat kalian, saya mendengar kalian, sami'un basirun, laisa kamithli syai'i wa huwa al basir. Dia yang menatap dia yang mengawasi dan mengetahui segalanya dan kita menyadari sedang dilihat Allah. Kita menyadari sedang diawasi, tapi kok bisa berbuat maksiat? Bingung juga gitu kan kita heran. Katanya dilihat Allah, tapi masih bisa merasakan untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Katanya diawasi, tapi kok santai aja berbuat sesuatu yang bertentangan hukum Allah. Makanya ya bal yuridul insan lihat juru amamah. Ah, dia sadar saya mengawasi, tapi saya diacuhkan, diabaikan gitu kan. Nah, bahkan menantang kiamat. Yes, alu yaumul qiyamah. Bahkan dia bertanya, kapan kejadian kiamat itu? Ya, maka dia Allah awali dengan sumpah, lah, jangan begitu. Jangan pernah kalian berlaku begitu. Gak boleh seperti itu. Maka insan beriman dengan satu huruf ini aja, udah. Harus waspada nih. Ya Supaya gak apa? Supaya gak masuk dalam kejadian ini. Sekali-kali, jangan pernah lakukan seperti itu. Nanti ada kala ada la, dan seterusnya. Ya, kalau bal ada Sekali-kali tidak, sekali jangan lakukan. Ini langsung tegas. La uksimo. Selain kalau kita satukan ini menjadi sumpah, ya aku bersumpah, tapi kenapa dia dahului oleh la salah satunya dan memberikan kesan, hei waspada. Jangan seperti itu. Jangan menantang kiamat. Ya, jangan sampai engkau tidak punya bekal saat ini terjadi dan sebagainya, gitu kan? Ya orang-orang beriman makanya diwafatkan semua supaya nggak mengalami ini, nggak akan kejadian ini pada orang beriman, nggak akan merasakan yang benar, yang baik dan sebagainya. Ya kan? aku bersumpah bi dengan akan tibanya yaum tuh. Dikonfirmasi nih yaumul akhir, yaumul kiamah. Dikonfirmasi yaumul akhir, yaumul kiamah. Jadi berakhir kehidupan, maka ketika menggunakan kata yaum tadi saya katakan bukan hanya menunjuk harinya, tapi waktunya, keadaannya, aktivitasnya, tempatnya semua kiamah. Tiba, perintahnya hancur semua. Ya. Jadi sudah ketika tiba waktu itu, keadaannya hancur, tempatnya hancur, ruangnya hancur, segala aktivitas sosial, komunal, personal, habis semua. Ya kan? Ah, makanya ketika diterangkan ke sini, nanti ketika terjadi ini semua, dihisab, dibangkitkan semua pada menyesali diri ya mengutuk nafsunya, mengutuk fujurnya. Kamu ya kenapa harus begini? Kenapa dulu begini dan sebagainya? Ya ya laitani kuntu turaba ya Allah, aku jadi tanah aja aku nggak mau takut takut begini, takut hisap, takut begini, takut lihat meraka dan sebagainya. Ini ya laitani kuntu turaba. Ya kalau aku menjadi tanah saja, kalau lah aku diwafatkan saja, kalau ini itu dan seterusnya. Itu muncul. Semua saling mengutuk, saling menyesali dan sebagainya. Ya, tapi yang paling menarik adalah teruskan ayatnya 6 sampai dengan 11 itu. Fa idza bariqal maka apabila nyata waktunya sampai terlihat, itu kan muncullah ketakutan dalam mata itu. Barilka, ya barilka itu sesuatu kilatan yang membuat kita merasakan takut. Makanya petir itu kilatannya itu disebut dengan barkun. Quran surah kedua ayat 20. Quran surah kedua al-Baqarah ayat 20. Ya kadul yakhtafu absarahum, gitu kan? Hampir kilat itu, kilatan itu menyambar mata mereka, Ini kan? Itu bahasa kiasan yang tinggi sekali mengibaratkan tentang bagaimana sifat orang-orang munafik itu ya. Ya. Jadi kilatan itu, kalau sudah kita melihat kilat yang Anda bayangkan gini aja ya. Situasi saat mendung gelap dan sebagainya tiba-tiba petir di mana-mana. tuh, -mana. tuh, 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 Terus tiba-tiba ada kilat tuh. Kena kehadapan kita. Bukankah apa yang yang kita lakukan? Ya, reaksi dari itu semua. Kita menghindar kan? Berlari kan? Takut kan? Ini menunjukkan satu ketakutan kan? Nah itu disebut dengan bariqa kata kerjanya. Bariqa. Kilatannya disebut dengan barkun. Ya. di begitu kira, astagfirullah. Itu udah fitrah tuh. Ya Allah. Gitu kan? Oh udah, itu udah fitrahnya itu. Karena ada ketakutan. Nah ini lebih dahsyat lagi. Fa'idha bariqal basar. Maka jika semua kilatan kilatan sudah nampak dua semua itu terjadi, ya. takut mulai takut. khasafal qamar. sudah. Lembulan dah hilang. Artinya kalau lembulan hilang, malam tuh udah nggak jelas. Lembulan <tuh> kan tanda malam. <tuh> Wajumi ashamsu wal qamar. dibenturkan antara apa? Matahari dan bulan. Jadi anda sudah gambarkan, dah nggak ada siang nggak ada malam tuh, udah nggak jelas siang nggak jelas malam. Karena sudah ruang waktu segalanya itu sudah habis karena terjadi ini benturkan semuanya. Ya, nanti itu di, dikonfirmasi dengan Quran surah ke-69 Al-Haqqa itu ayat 13 sampai dengan 14. Dan surah 69 ayat 13 sampai dengan 14. Masih ingat malaikat siapa namanya? Ya, yang ditugaskan oleh Allah untuk mengakhiri alam semesta ini tugasnya ketika meniupkan sur namanya? Israfil kan? Israfil kan? Ya, malaikat Israfil yang telah kita bahas yang ketiga itu yang kita sampaikan Jibril, Mikael, Israfil kan? Ya, malaikat Israfil telah kita uraikan. Apa tugasnya? Tugasnya kan sudah meniup sesakala sur. Ya, maka disampaikan Quran surah 69 Al-Haqqah di ayat yang ke-13 itu fa nufikha fis sur. Ya, nafhat wahidah. Maka ketika tiupan pertama itu ditiupkan hmm dan yang riset NASA loh ini. Bukan main-main yang belum beriman. Makanya saya sering katakan kalau semua tuh ilmuwan di sana itu yang khususnya meriset astronomi yang seperti ini, baca satu ayat ini saja. Quran 69 ayat 13 sampai 14. Demi Allah saya yakin kalau benar membacanya dengan hati yang jernih, ada hidayah di dalamnya. ada hidayah. Ini sangat luar biasa. Ya, wa ardu wal jibalu. Ya, fa kata wahidah. Maka apa yang terjadi? Hantam semua. Ya, tadi kalau saya katakan gunung ini sekarang erupsi atau menerbangkan debu-debu vulkanik itu kan ke awan, ya. Kemudian kan beda antara terbang debu vulkanik dengan proses erupsi dengan kemudian meletus dan sebagainya. Ah, ini semua tercabut pasak-pasak buminya itu. Pasak-pasaknya kan gunung-gunung. Ya, wal jibala dah kami kuatkan bumi itu dengan gunung-gunung. Jadikan gunung sebagai pasak. Ya, dan silakan cek di geografi, di ilmu geografi atau di geologi misalnya. silahkan cek. Bukankah fungsi gunung itu jadi pasak? ya pasak-pasak bumi untuk penguatnya itu. Itu Al-Quran menyampaikan itu secara ilmiah, nyata lagi. Nah itu dicabut pasaknya semua. Kalau kita bikin tenda, kasih patok-patok-patok, cabut patoknya semua, kan runtuh tendanya. Nah sekarang bumi pasaknya dinaikkan semua. Yang tadinya meletus, meletus kan muncul gunung baru, pasak baru. Kan ini pasaknya udah nggak kuat. Hikmah Allah menjadikan tuh meletus karena pasak ini sudah terlalu tua, lama, kan muncul yang baru nanti. Anak-anak yang baru. ya bahkan nanti dari laharnya dari hasil vulkanik macam-macam ya nanti ke tanah jadi bikin subur lagi bikin nanti anak-anaknya anak-anak gunung itu yang baru-baru pasak-pasak baru kuat lagi nah ini nanti semua tercabut saat kejadian ini wadukatil ardu ada kata wahidah jadi gunung pasaknya dicabut dibenturkan dengan buminya sekalian matahari dan bulannya dihancurkan diadukan sekalian Pum! dan gak jelas siang dengan malamnya semuanya hancur faidabarqal basar wa khasafal qamar wa dumya syams wal qamar Ah, ya insanu yawma idin aynal mafar. Mafar. Ada tasdidnya itu. Ya, aynal mafar. Ada tasdidnya. Makanya bacanya juga bukan mafar. Awas. <laughs> ya, bukan mafar. Beda dengan ayat selanjutnya kala la gitu kan? Itu biasanya kala la sampai situ. Tapi yang ini aynal mafar. Mafar. Ada tasdidnya. Ya, ya insanu yawma idin aynal mafar. Ya, maka Manusia yang beraktivitas, ingat insan itu menunjuk pada aktivitas totalitas manusia, aktivitasnya secara total. Masih ingat ya yang saya sampaikan dulu, tolong di review ya. Mohon sekali, makanya kalau saya sampaikan setiap katanya dilihat, diperhatikan karena akan ada berkelanjutan. Ya ini bukan kata-kata biasa yang kita sampaikan, tidak. Jadi ada petunjuk dari ayat, dari hadis, dari kita urutkan akan terbawa terus. Masih ingat saya terangkan tentang Bashar, Ins, Bani Adam, Nas, Insan. Jadi ketika disebutkan insan menunjuk pada menunjuk pada totalitas aktivitas. Ya, insanu Bahkan orang yang beraktivitas, apapun yang dia kerjakan, secara personal, komunal, sosial, semua terkejut tuh, terbelalak semuanya takut. Maka mereka saling mengonfirmasi itu pada diri mereka sendiri. Kemana kita harus berlari nih? Kemana tempat berlindung? dalam Ya, ini kita baca pakai tajwid aja itu sudah memberikan getaran kepada jiwa. Karena kita merasakan suasana itu kita bawa untuk dirasakan. Kalau mengalami situasi itu, Anda bisa nggak kebayang saat ada gempa tsunami besar itu ya kan? Kan mencari perlindungan kan? Ya, mencari perlindungan itu baru peringatan. Bagaimana kalau kemudian terjadi yang sesungguhnya? Ayo dalam ya kemana lari ya, gitu kan? Nah, maka pada saat itu di Quran surah ke-80 dikonfirmasi lagi. Quran surah ke-80 itu abasa ya. Coba lihat ayat 33 tuh. Ya, dan seterusnya. Ya mengonfirmasi di tiupnya sur di mengonfirmasi yang Quran surah 69 ayat 13 sampai 14 ya di Quran surah 80 Abasa ayat dari ayat 33. Fa jaatis kan? Maka jika tiupan pertama telah berlangsung itu. Boom ditiup, boom habis semua. Ya? Ada? Fa jaatis Ini kan semua kan bertanya. Ainal <tik> mafar? Mafar itu asalnya dari farra ya Farra ya Farra itu berlari terbirit-birit. Ya karena takutnya dengan sesuatu. Sifat keadaannya disebut dengan firar. Tempatnya mencari tempat yang disebut dengan mafar namanya. Ya kan? Farra ya firru. Firar. Firar itu berlari dari sesuatu karena takut. Ya makanya menghindari peperangan karena takut desersi kalau dalam bahasa militer itu termasuk dosa besar dalam jihad misalnya tinggalkan karena takut ya jadi desersi meninggalkan apa instruksi dari komandan dan sebagainya itu disebut al-firar minaz zahfi ya menghindar karena takut dari satu medan ya perjuangan dan sebagainya itu firar minaz zahfi nah ini ketakutan mencari tempat berlindung sampai bertanya aina lemevar ya Sampai dilukiskan suasananya faiza ja ketika tiupan pertama itu berlangsung boom semua hancur yauma yafirrul mar'u min akhi yasir pada saat itu setiap orang setiap diri bahkan enggak kenal saudaranya lagi takut dia lari ya saya ilustrasikan lah kalau ada terjadi banjir besar kayak tsunami aja kayak gempa kayak macam-macam itu kan enggak ingat kanan kiri ya lari tuh lari ya kan ada sebagian jiwa yang masih ada empati mengenal gitu kan masih masih merasakan udah ada yang memeluk Allah kita doakan kan yang kemarin kita lihat bagaimana seorang anak memeluk ibunya melindungi Allah semoga Allah rahmati keduanya kan Allah muliakan Allah balas dengan kemuliaan kemuliaan kebaikan kebaikan sepanjang dia beriman ya dan berkemuliaan Kemudian ada ibu yang nutupin anaknya, si ibunya kena debu vulkanik dan sebagainya. Semoga Allah muliakan, ibu dimaksud, kan berikan kekuatan, ketabahan, kenyamanan, anaknya disehatkan. Dan semua saudara-saudari kita baik di Semeru di Lumajang dengan yang lain semoga dilindungi ya tetangga-tetangga kita semua juga diberikan empati yang baik saling tolong-menolong menghadirkan harmoni dalam kehidupan berbangsa bernegara jadi orang-orang baik terjauh dari perselisihan ya situasi-situasi yang menghadirkan kegelisahan kekacauan pertentangan semoga semua disadarkan merajut kembali tali kebaikan-kebaikan ya ini balik tapi yang ini gak akan ada kejadian seperti itu lagi ya yang ini sudah selesai firul min akhi wa ummihi wa abi, okay. wa wa bani. Itu karena dahsyatnya hancur semua. Udah saling nggak kenal, lari sana sini. Udah ini mau narik juga susah karena semuanya udah repot. Karena setiap tempat yang dipijak pun hancur juga. Jadi udah kepikiran yang lain. Kalau yang sekarang kejadian, betapapun besarnya kita rasakan, masih bisa ada yang lari, ada yang ini, ada yang meluk, ada yang narik, ada yang begini. Ini mau tempat yang dipijak hancur, ini hancur. Semua udah nggak nggak bisa perhatian kepada sekelilingnya. Ya. Karena itu dikonfirmasi lagi kemudian di surah 22 Al-Hajj. Quran surah 22. Ayat 5, ayat 1, ayat 1 sampai 2. Ya, kita baca 1 sampai 2 dulu. Kalau ayat 5 proses kelahiran. Quran surah 22 Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Saat benar-benar tiba waktunya, saat benar-benar tiba waktunya. Ini dahsyatnya Quran kalau sudah menunjuk kepada waktunya, kalian kan kejadiannya nih. Kalau waktu kejadian yang tiba sudah waktu, maka berubah namanya di sa'ah namanya. sah. Sa Makanya sa'ah digunakan sekarang sebagai diksi yang menunjuk kepada perjalanan waktu. Bahasa Arab sekarang sa'ah terjemahkan dengan jam. Karena jam itu ada menitnya, detiknya, nah, waktu spesifik. Maka kalau tiba waktu spesifik ini terjadi, nah udah kacau semua yang dirasakan pada satu orang-orang yang mengalaminya. Kita berharap tidak, ya. Ya ayuhan nasu rabbakum Inna zalzalata sa'ati Inna zalzalata sa'ati Syai'un azim Ya, ya ayuhan ya Semua manusia yang berkehidupan Ini ya taqwa rabbakum Kamu harus merasa takut Ya, Tingkatkan takwamu Harus takut kamu dengan ketentuan Allah Kalau sudah tiba waktunya ya kan? Jadi disebutkan dengan takwa dulu Kenapa? Karena takwa itu nanti akan menjadi perisai Dari semua kegelisahan Dunia obatnya takwa Kegelisahan obatnya takwa Kesulitan rezeki obatnya takwa ini kiamat juga perisainya takwa. Karena itu kalimatnya mengatakan itu takut tingkatkan takwa kepada Rabbmu, tingkatkan takwamu kepada Rabbmu. Ya, dan dengan takwa itu ada perasaan takut kalau terjadi azab-azab menimpa, hukuman, takut kita. Takutnya yang disebut dengan khasyah. Hai hey, kamu, takwalah, merasa takutlah kalau ini semua hadir ancaman-ancaman ini. Boleh jadi kamu ada di dalamnya, berlindung sekarang dengan takwa supaya enggak mengalami itu. Kenapa? Inna zalzalatas saati karena goncangan. Zalzal -zal itu teman-teman zal zala zilu sampai muncul surah azal az itu azal zalah dikonfirmasi lagi kan di surah azal az itu ini satu kalimat dikonfirmasi dengan satu surah inna zal zala syai'un awim karena sungguh kalau tiba waktunya waktunya harinya menitnya detiknya jamnya terjadi itu Syai'un awim akan terjadi sesuatu yang dahsyat yang besar gitu kan kemudian zil zal zil zal inna zal zala zilu ada surah azal zalah ya Yuk kita kita lihat surahnya idza <yedha> zulzilatil ardu zilzalaha kan kalau zalzala sekali disebutkan itu meruntuhkan bangunan yang di atas begini ya hancur ke bawah ini ada bangunan begini nih. ya disebutkan misalnya <yedha> zal-zalatil bunyan ya ini bangunan ini kena gempa hancur maka ini yang di atas turun ke bawah tapi kalau kalimat zilzalnya disebutkan dua kali baik dalam bentuk kata kerja ataupun kata benda misalnya fi'il ataupun isem itu menjadikan bangunan yang ini bukan hancur begini tapi dari bawah naik ke atas cabut semua jadi bukan runtuh ke bawah tapi dari bawah naik ke atas ngadu semua maka di surah al zalzalah perhatikan kalimat tadi konfirmasi Quran surah ke-22 ayat 1 ini inna zal bila goncangan di waktu itu telah tiba kan maka akan dahsyat terjadinya bagaimana dahsyatnya idza du ardu Zilzalaha, dua kali disebutkannya pertama kata kerja dalam bentuk pasif ya kan bentuknya pasif ya ingat idza zulzila kan fiil madhi majhul idza zulzila kalau idza idza kata ida ketemu fiil madhi bentuknya berubah jadi present ya kata ida ida bertemu dengan fiil madhi ya past tense bentuknya ya ida ketemu dengan past tense fiil madhi maka berubah jadi mudhari maknanya secara makna Ya jadi present. Idza zulzilatil ardu, jika nanti kejadian ini nyata terjadi, ya, hancur bumi, zilzala sehancur-hancurnya. Jadi saat terjadi goncangan ini bukan runtuh yang di atas ke bawah, buminya tercabut ke atas, benturan semua. Bumi benturan sama gunung tadi. Ya, gunung dengan dikonfirmasi tadi, yang tadi di surah Al-Qiyamah itu, ya. Kemudian eh, apa namanya? termasuk di Al-Haqqah, Al-Qiyamah, bulan dengan matahari wajib asham kamar dihancurkan seperti ini ya kemudian di al haqqah ayat 14 itu wadukatil ardu wal jibal kata bumi dicabut semua hancur seisi isinya dengan gunungnya dengan apa ngadu semua ya wa akhrajatil afkalah dikonfirmasi maka semua yang ada di bumi pun keluar semua tercabut wa kala al nah semua yang beraktivitas pakai insan lagi tuh ya coba lihat kesesuaiannya di al qiyamah insan dengan Kemudian di sini kita temukan insan, ya. Wakalil insanu ya semua kemudian berkata ini apa yang terjadi nih ya, mereka mencari tempat tuh akhi dan seterusnya ya nanti dikonfirmasi kemudian di surah 79 ya di an itu ya di an-naziat 34 kalau yang ini ditiupkan kalau tiupan terjadi gitu kan ditiup hancur nih hancur ya segalanya terjadi tegaknya sesuatu hancurnya disebut dengan kiamah tiupannya disebut dengan saha ya kan nah kekacauan kehancuran semuanya disebut dengan tamah tamah tadi kan saya katakan ada yang surah, ada yang kubra kan? Maka dikonfirmasi di Quran surah 79 an naziat ayat 34 dan seterusnya. Fa'idha ja'atit kubra. Ada ayatnya? Ya kan? Fa'idha ja'atit tammatul <tell> kubra. Yauma yatadzakkaru al-insanu ma dan seterusnya. kan? Nah, maka ketika terjadi kehancuran yang dahsyat itu, sudah pakai tamma. Nanti ada hancur dan sebagainya, hancur. Terus kubra, bukan yang segera lagi kubra, hancur semua, naik semua. Ya, jadi kita diberikan satu gambaran oleh Al-Qur'an bahwa kalau udah terjadi kiamat ini semua hancur, habis habis naik-naik tamma tul kubra. Baru manusia itu Ya, dalam kepanikan, sadar gini, 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 dan sebagainya. Baru ingat, aduh, ini yang dijanjikan dulu, kejadian begini, baru nyadar kamu. Ya, ya, baru sadar apa yang telah dikerjakannya ini selama ini, ternyata yang dijanjikan itu betul, mau nyari perlindungan susah. Ya, udah hancur dengan keadaannya semua. Ya, nah, kemudian digambarkan, eh, apa namanya di Quran Surah ke-22, di ayat 2 nya kan diteruskan lagi. Digam semua tuh dikonfirmasi ayat 1, ayat 2, ini surat ini, surat mengonfirmasi lagi. Ya ayuhan nasu taqqa rabbakum inna zalzalat as-saati syai'un 'adzim. Kemudian apa yang terjadi? Yauma tadhhalu kullu murdiatin amma ardhat, kan? Sampai saking dahsyatnya ibu-ibu yang sedang memberikan ASI pun gitu kan. Wah, kaget sudah meninggalkan anaknya dan sebagainya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, gitu kan? Yauma tarawnahu, ya, yauma tarawnaha ketika ada yang menyaksikan itu, yauma tarawnaha ketika orang-orang yang mengalami kiamat itu dan insyaallah orang beriman beramal saleh itu, nggak akan mengalami situasi itu. Tapi orang-orang yang menantang, bertanya, selalu ayana yomul kiamat, kapan kiamatnya kejadian, gini gini gini. Udah yang penting dunia aja, besok gimana nanti, gitu kan? Nah orang-orang yang nggak beriman dan sebagainya, udah nggak ada amal soleh lagi dikerjakan. Orang berimannya sudah mulai satu-satu diwafatkan oleh Allah sesuai dengan ajalnya semua, sehingga sudah banyak maksiat terjadi. Udah nggak ada yang sholat lagi, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu. Ya kemudian juga Al-Quran mulai naik lagi tuh. Enggak tersisa para penghafal dan sebagainya. Sudah terjadi kiamat ini saling terkonfirmasi hancur semuanya ya umat tarawna hai kalian orang-orang yang ingkar yang banyak nanya dulu yang begini begitu ketika kalian menyaksikan itu semua wah dahlah dahsyat terjadi itu semua saking dahsyatnya maka ibu yang sedang menyusui pun tiba-tiba melepaskan anaknya dan sebagainya semua hancur terus yang mengandung keguguran itu kan kemudian wataran naso sukara kalian melihat orang-orang itu seperti orang mabuk padahal mereka nggak mabuk, gak minum-minuman keras tapi kenapa? karena goncangan itu anda lihat nggak orang kena gempa itu, kalau ada di alam situasi gempa, kan goyang-goyang begini kan ya? ya, itu kan ilustrasi seperti orang mabuk kan, itu diilustrasikan ya? seperti orang mabuk kan, goyang, kena goyang padahal dia kan nggak mabuk, tapi karena situasi gempa begitu, nah ini gempanya lebih dahsyat lagi semua digoyangkan begini itu terombang ambing begini begitu dan sebagainya kacau situasinya, ya maka disebut dengan uh, hal-hal ahwal situasinya, ahwal situasi besar saya menghadirkan kekacauan, macam-macam, hancur semuanya. Istilahnya bisa macam-macam diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di tem mana tempat menetap. Ada yang bilang Armageddon, ada yang bilang ini, bilang itu, uh, huru-hara akhir zaman gitu kan. Nah, sekarang kan lagi, lagi trend gitu ya, tentang uh, apa namanya informasi seputar akhir zaman. Padahal Nabi diutus pun sudah akhir zaman. Oke, Nabi yang disebut Nabi penutup akhir zaman ya. Dan ketika Nabi masih berkehidupan bertugas pun kan sudah turun surah Al-Kamar ya. Surah pembukanya apa? Ya, surah ke-54 empat ayat pembukanya apa? Ya ketara batis sa'atu wan khamar. Ya, telah dekat kiamat. Zaman Nabi disebut dengan dekat. Telah dekat kiamat. Ya, sekarang dibikin sinetron kan. Kiamat sudah dekat. Kan? <laughs> itu konfirmasi ayat pertama. Surah 54. Kan? Ya ketara batis sa'atu wan khamar. Bulan sudah terbelah. mukjizat sudah datang. Nabi penutup sudah ada. Telah dekat kiamat. Cuma kan hitungan Allah. Ya, dengan hitungan kita kan sangat jauh berbeda. Dimensinya tidak sama dan sebagainya ya antara langit akhirat dengan dunia saya kan beda hitungannya satu hari sama dengan seribu tahun ya kalau Allah berfirman misalnya berapa hari kita tidak tahu dari masa Nabi berapa hari kiamat akan terjadi kalau hitungan hari kan dekat sifatnya tapi harinya antara hitungan langit dengan bumi kan berbeda ya itu baru konfirmasi langit dan bumi bagaimana kalau sudah kita konfirmasikan pada hukum Allah ya fiyaumin kana miqdaru alfasanati mimma yang paling standar saya seharinya sama dengan seribu tahun ya kan Ya kalau kita lihat, ya kalau Allah tetapkan misalnya, wallahu alam kan, wallahu alam tiga hari dari era Nabi atau dua hari dari era Nabi, ya kalau seribu tahun kalikan dua dua ribu tahun kali tiga tiga ribu tahun, ya kan? Makanya ada orang-orang yang mencoba mengonfirmasi, hitung-hitung di -hitung, sana sini dihitung dilihat dimacam kan, nggak akan sama, nggak akan dapat itu, nggak akan terjadi demikian itu hanya prediksi saja. Makanya ketika dikonfirmasi, Kenapa harus bertanya tentang waktu? Waktu itu pasti terjadi, nggak kamu hitung pun kejadian juga yang harus ditanya. Apa persiapan kamu menjelang itu terjadi? Gitu. Jadi kalau ngitung-ngitung hari kiamat sebetulnya nggak ada kerjaan gitu. Gak dihitung pun kejadian. Jadi jangan pernah mengatur yang sudah akan terjadi, yang sudah tetap kejadiannya. Ya, matahari terbit dari timurnya. Emang di timur. Ya, hanta sampai mimpi juga matahari terbitnya di timur juga, gitu kan? Kecuali kalau kejadian terjadi kiamat tiba terbit di barat disatukan antara timur dengan barat, ya antara matahari dengan rembulan, sudah nggak ada siang, gak ada malam, selesai semuanya. Karena itu ketika ada orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang waktu kiamat dan sebagainya, maka turun wahyu menyampaikan, balik mengonfirmasi, ya, apa persiapan kamu untuk menjelang itu semua. Karena nggak ada yang tahu tentang waktunya kapan terjadi, dirahasiakan supaya kita serius. Ya diberikan gambaran-gambaran dengan tanda-tanda. Tadi kan waktu dikonfirmasi dengan sah kan, sah waktunya. Maka Allah tetapkan Quran surah 31, ya Luqman ayat 34 di sini ada lima hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala yang dikonfirmasikan kepada kita tidak akan diketahui kecuali Allah saja kecuali oleh Allah saja pertama innallaha indahu ilmu sah yang pertama kali disebutkan tidak ada yang tahu kejadian hanya Allah saja yang tahu yaitu apa pastinya terjadi kiamat waktunya detiknya kapannya dan sebagainya karena itu kalau ada yang sifatnya menyampaikan prediksi yang prediktif tentang kiamat abaikan aja diabaikan aja mau siapapun ya kalau ada misalnya hitung-menghitung ini itu dan sebagainya, ya itu hanya gambaran-gambaran pengetahuan untuk meningkatkan amalan. Ya? Tapi kalau sudah memastikan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, abain aja yang seperti itu. Abaikan aja. Persiapan kita lebih kepada apa? Lebih kepada amal-amal dan sebagainya. Dan ada sebagian ulama juga yang dulu mengabarkan kepada kita tentang kemungkinan-kemungkinan dari hitungan-hitungan begini, begini, begini. Sebetulnya itu bukan ingin memastikan itu memberi gambaran kepada kita hey usia dunia ini udah begini. Kalau dari zaman nabi itu udah lebih dari 1400 tahun. Ya kalau dihitung udah mengalami begini-begini dunia ini udah terlalu sepuh, sudah tua itu kan. Tanda-tanda ini musibah udah banyak di mana-mana. Apa dengan tanda-tanda itu kamu belum sadar. Mau berapa abad lagi, mau berapa tahun lagi itu maksudnya. Maka kembalikan kepada kita persiapan-persiapan yang dimaksudkan karena pada akhirnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kurang lebih gambaran dasar. Gambaran dasar Terkait dengan kejadian ini nanti dikonfirmasi tanda-tanda sah itu dengan eh, ayat dengan ayat ya atau amarah ya eh, amarah itu tanda-tanda terjadinya perintah berlaku ya eh, eh, amarah bukan pakai tasdid ya kalau pakai tasdid amarah itu perintah yang mendorong mengerjakan sesuatu ya yang memberikan perintah disebut dengan amir perkaranya disebut dengan amrun amarah tanda-tanda itu harus terjadi atau dilakukan maka dikonfirmasi di hadis riwayat muslim nomor hadis yang ke-8 dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadisnya panjang sekali, hadisnya bahkan disebut dengan hadis Jibril tentang iman, kemudian Islam dan ihsan. Terus terakhirnya tentang tanda-tanda sa'ah, ya, tanda-tanda yang menunjukkan waktu itu semakin dekat tibanya. Maka kalau kita baca secara lengkap hadisnya cukup lumayan panjang. Itu kan? An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ittala alina rajulun shadidu shadidu bayadhi يا سديد السواد الشعري لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه إذن فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام يا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا يسأله فيصدقه، ده كوريان Nah, kemudian dia bertanya lagi fakhir fa anil iman fakar rasulullah sallallahu alaihi wasallam al iman antum minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wa tu minabillahi wa alakhiri wal qadari khairihi wa sharrihi gitu kan kemudian kala salakta kemudian fakala fa, fa, dia bertanya lagi akhir anil ihsan fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ihsan antum budallah kanda ka katarahu fa ilam takontarahu fa innahu yara kala salakta dia bertanya tentang islam dijawab Umar heran, ini orang gimana? Nanya tapi ngejawab, oh, tapi membenarkan. Tanya konfirmasi, kamu benar. Kayak orang nguji gitu kan. Kemudian dia tanya iman, dia tanya ihsan. Begitu selesai, ya maka dia bertanya lagi tentang hari kiamat, mata sa'ah. Ya, maka dia bertanya, mata sa'ah? Kapan kejadian pastinya dikonfirmasi? Nah ini konfirmasi ini untuk menunjukkan kebenaran dari Salah Nabi Muhammad Wasallam. Benar nggak nih? Ditunjukkan kepada umatnya. Apakah ngarang-ngarang apa enggak? Ya gitu kan? Nah maka ketika ditanya mata sa'ah, ya maka dijawab oleh Nabi mal masulu anha yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya ternyata yang bertanya itu siapa ketika dia pergi kan Nabi selesai mengkonfirmasi kepada sahabat Aca dulu ya uh, manilati, tahukah kalian siapa yang datang? Abu Rasulullah Sallallahu Rasulullah SAW. Tahukah kalian tadi siapa yang datang? Mereka berkata Allah Rasulullah wa Alam. Nabi menjawab, Huwa Jibril, ata'akum Yuali Dinakum. Dia adalah Jibril sedang menyamar datang kepada kita, menyamar dalam bentuk manusia, rupa manusia datang kepada kita untuk mengajarkan tentang pokok-pokok agama. Mengajarkan bagaimana cara datang ke majelis ilmu, cara berinteraksi dengan guru, cara berinteraksi dengan teman, itu bab pembukanya, mukaddimahnya. Lalu mengajarkan kepada kita tentang pokok-pokok agama. Kalau mau beragama ini pokoknya tentang Islam, dikuatkan lewat iman, muncul ihsan. Ketiganya itu. Sehingga muncul tahalli, tahalli, tajalli, gitu kan. Ya dengan berislam kita membersihkan yang kotor-kotor, berbuat yang baik-baik, kemudian berhias diri, tajalli menampakkan keindahan Islam. Itu gabungannya. Setelah itu pelihara itu, jaga itu sampai wafat atau tibanya peristiwa besar tentang kiamat itu. waktunya ini disebut sah, dikonfirmasi mata sah. Di Quran surah 31, Luqman ayat 34 kan jelas. Informasi tentang sah itu kiamat yang tahu hanya Allah. Gak ada yang tahu di makhluk. Ya, even tuh malaikat. Malaikat Jibril pun mengonfirmasi kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan ini rasul yang benar. Ya kan? Gak mungkin ngarang-ngarang. Maka ketika ditanya Muhammad SAW kapan kiamat? Maka dijawab oleh Rasulullah. Al-Mas'ulu bi Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Anda kan yang menurunkan wahyu. Anda lebih tahu dibandingkan dengan saya gitu kan. Maka bagaimana saya bisa tahu kalau nggak Anda infokan gitu kan. Maka benar dikonfirmasi. Nabi nggak ngarang-ngarang. Ini menunjukkan Nabi diutus membawa risalah. Bukan mengkreasikan diri. Menghadirkan pendapat-pendapat pribadi. Wa ma anil hawa in huwa illa wahyi yuha. gitu kan. Nah, kemudian malaikat Jibril pun mengonfirmasi dirinya. Bahwa dia nggak tahu. Ya, Mengonfirmasi oh, dirinya, dia pun nggak tahu. Itu hanya hak Allah. Ketika diperintahkan terjadi, ya terjadi. Selesai semuanya. Ya, maka Malaikat Jibril sampai bertanya, mengonfirmasi pada Rasulullah, sekaligus juga menetapkan bahwa ini kekasih Allah. Loh. Ya kan? Luar biasa, Habibullah. Sebagaimana Ibrahim Khalilullah, ini Habibullah. Sampai Malaikat turun bertanya, sekaligus mengonfirmasi. Semua nggak ada yang tahu. Maka akhbir dian amaratiha. Maka tunjukkan kepadaku aku tanda-tandanya. Maka disampaikan. Ya, tanda-tandanya. Apa di antara tanda-tanda itu? Ya, apa di antaranya? apabila seorang pembantu telah melahirkan tuannya antali dalam amat torabataha wa antara al khofat arata ya kemudian ya tatawaluna fil bunyan jika engkau telah melihat pembantu melahirkan tuannya artinya semua terbalik ya ada yang mengatakan perzinahan ada yang berpendapat bahwa keburukan telah mengalahkan kebaikan yang baik dianggap buruk yang buruk dianggap baik sehingga kacau dalam berkehidupan nanti dikonfirmasi oleh hadis-hadis yang lainnya ya seperti zina sudah di mana-mana dianggap biasa seks bebas itu dianggap biasa bahkan nanti ada tiba masanya bahwa kegiatan itu saking biasa yang dilakukan di berbagai tempat seperti binatang saja dan sebagainya sampai orang berkata apa nggak ada tempat lagi yang lain untuk yang begituan gitu dan sebagainya nah itu udah tanda-tanda Alhamdulillah kita masih dilindungi ya masih kita mencoba membuat undang-undang anti perzinahan makanya kalau ada yang mencoba untuk menghadirkan legalisasi hal-hal yang dilarang ya seperti perzinahan macam-macam yang mengundang banyak madarat dan musibah. Ingat itu melahirkan musibah tuh. Ya, di antara virus-virus kan HIV dan sebagainya itu kan dari perilaku penyimpangan-penyimpangan demikian tuh. Makanya kita betul-betul harus ketat tuh yang seperti itu kita tolak, kita jauhkan dan sebagainya. Ya karena membuat kekacauan dalam kehidupan. Ya, kemudian wa antara al al-arata engkau melihat orang yang bertelanjang dada gitu kan dari Anas, kemudian dia yang biasanya menggembala di manusia udah nggak pakai alas kaki dan sebagainya artinya banyak yang di kampung-kampung yang jauh-jauh sekarang orientasinya sudah dunia ya tatawalu dan filbunyan sudah mulai ingin meninggikan bangunan cari materi macam-macam artinya apa orang yang biasa tawabuk pun yang baik-baik yang sederhana sekarang mulai kepikiran materi ya mulai sekarang oh, orientasinya sudah carilah materi mudah ke handphone sudah ke ini sudah ke itu sudah ke gaya sudah ke tampilan sehingga lupa dengan ibadah ya kan yang dari jauh-jauh yang tadinya padang pasir kehidupan sederhana sekarang di padang pasir dibikin istana ya sudah naikin begini begitu sudah lomba-lomba di sini menara tinggi sini bikin tinggi lagi ya itu kan asalnya orang-orang dari daerah ya badawi gitu kan dari kampung dari macam-macam ya dari nomaden sifatnya padang pasir yang tadinya sederhana udah berpikirnya sekarang tinggi tinggi sih lomba-lomba semua bangunan 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 megah 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 bikin kota yang kontemporer bikin kota yang metropolitan semua ditampilkan sehingga semua yang mencoba menghambat mengingatkan wah ini tepi kan, hancurkan, ini kan macam-macam semua. Jadi semua terkondisikan kepada satu aja, apa itu dunia. Di perlombaannya semua ke dunia, ke dunia. Sehingga ketika semua mencari materi, sudah diabaikan norma. Sudah nggak ada norma. Sudah nggak berlaku norma. Jadi udah nggak peduli dengan kebenaran, kebaikan, macam-macam. Nah ini kalau sudah muncul yang seperti itu, ya sudah mulai keburukan lebih dominan dibandingkan dengan kebaikan, nggak bisa dikendalikan. Sekarang Alhamdulillah masih bisa dikendalikan. ya kita masih bisa berdoa, lihat yang baik-baik, ada pengingat, ulama-ulama masih ada juga, gitu kan? Kemudian para penghafal Quran makin banyak dan sebagainya. Alhamdulillah, masih ada perlindungan, tapi kan kita nggak tahu ya, karena di antara tanda-tanda pun Allah mewafatkan ulama, ya, bukan ilmunya dicabut ya, tapi dengan mewafatkan ulama, dengan mewafatkan ulama. Jadi, kalau Allah berkeinginan, sudah hilang nih pendukung-pendukung keberagamaan artinya kan kita belajar Quran mesti ada yang mengajarkan ya ada tafsir ada macam-macam nanti bukan ilmunya dicabut bukan tafsirnya dicabut bukan ulumul Quran yang dicabut ulama-ulama yang dicabut meninggal 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 meninggal, meninggal. sesuai ajal hati-hati ya kalau ulama sudah meninggal meninggal itu hati-hati betul makanya dijaga kalau ada ulama-ulama itu jagain jangan disakitin tuh kan dijagain jangan dibuat gelisah sampai pindah di tempat Anda sampai apa itu kalau udah nggak ada susah nyetak ulama itu susah Ya, kita punya 2 juta santri kurang lebih itu Yang sensus 2019 itu 2 juta santrinya. Berapa ribu pesantren, 100 ribu pesantren tuh. Coba cek, dari sekian ribu pesantren, berapa yang jadi ulama? Susah. Kalau di kampus-kampus itu jelas gitu kan. Masuk ke sini gelarnya S1, S2, S3. Anda mau nyari dokter, banyak sekarang. Ya, ada di kampus A, kampus B, saya nggak perlu sebutkan kampusnya gitu kan. Kalau mau nyari ahli pertanian, ada. Arsitek banyak cetakannya udah jelas jadi begini ulama maunya jadi mana yang masuk pesantren belum tentu jadi ulama kampus-kampus Islam belum tentu mencetak ulama nggak ya, susah ya susah sekali ada banyak pengorbanan yang harus dilalui ada banyak latihan dengan ada banyak segala hal ada latihan spiritual latihan intelektual latihan fisik diuji semua itu harus melewati tuduhan melewati kesulitan melewati ini macam-macam nggak ya, mudah nggak mudah jadi ulama itu kemudian tingkat riadah ilminya riadah dininya ya riadoh latihan latihan pikirannya e, ketanjamannya membaca sesuatu kehusuannya sehingga muncul khasyah nama min ibadil ulama itu perpaduan antara tiga aspek fisik kemudian akal kemudian roh gitu ya kalau cuman pintar saja banyak yang pintar bahkan ada yang hafal Quran dengan nomor dengan peta dengan ini dengan macam-macam ya orientalis juga ada yang begitu kan tapi kalau spiritualnya nggak bagus maka ilmunya dipakai untuk keburukan ada yang demikian juga karena itu ada sifat khasyah. Khasyah dilatih lewat khusyuk. Khusyuk itu lewat ibadah. Sehingga dengan ibadah tertata. nggak mungkin bicara fatwa yang sembarangan. Ada sifat takut kepada Allah yang tinggi. nggak akan ada jualan fatwa. Ya nggak akan ada saling ya, mengecilkan, menjelekan, begini begitu. Tidak mengarahkan kepada doa, kepada kebenaran, konsisten pada kebaikan. Nah jadi seperti ini yang kita harapkan. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya sifat-sifatnya dijaga. Didoakan, paling minimal didoakan. Didoakan supaya tetap konsisten pada keikhlasan, pada kebaikan. Kalau udah dicabut tuh susah nyarinya. Ya, jangan harap bisa tumbuh begini dengan cepat tidak. Ya belum tentu para penghafal Quran jadi ulama belum tentu. Penghafal A, penghafal B belum tentu. Banyak yang hafal tapi belum tentu bisa memahami hukum keterkaitan dengan sifat-sifat wara dan sebagainya. Kita berdoa. Ya alhamdulillah daerah-daerah daerah kita tuh masih banyak ulama-ulama. Ulama. Hormati mereka. Ya di daerah-daerah, daerah, di desa-desa desa dan sebagainya itu, masya Allah yang tawaduk tawaduk didoakan dihormati disayangi dijaga dengan baik ya dan juga e, mensupport kehidupan kita ini kurang lebih teman-teman sekalian sampai ketika kejadian ini tuntas selesai maka ditiup kembali seperti yang sudah saya bacakan yang lalu ketika dibangkitkan terjadi hisab ya tolong untuk yang ini lihat yang pertemuan kemarin kan makanya disebut dengan yaumul hisab ayatnya sudah saya bacakan dihisab satu-satu begitu dihisab ditimbang amal ditampakkan dulu pemayyam amal mithqala dzarratin khairan yarah wa mayyam amal mithqala dzarratin syarran yarah nanti bersaksi dulu tuh yauma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha mereka bertanya terus setiap tempat yang kita pijak bersaksi ini bersaksi nih ini juga ini puasanya bersaksi nanti nih ini zoomnya juga tayangan bersaksi jangan dikira tidak semua tempat yang dipijak mengonfirmasi termasuk kalau berbuat maksiat bicara penanya bicara ini bicara aku dipakai maksiat sama dia pakai begini kan. Nah kita berlindung kepada Allah kan, tutupi aib-aib, kan? Jaga kalau udah berbuat salah, cukup dikoreksi diri, jangan diungkap-ungkap ke media sosial. Aku dulu seorang begini, aku dulu seorang begini. Allah udah tutup, kenapa engkau buka? Kalau mau konfirmasi hal-hal yang kurang baik untuk tobat, datang ke orang saleh, minta bimbingan untuk tobat, boleh menyampaikan. Saya dulu Ustadz, begini pengen tobat, tolong. Tapi nggak usah dibuka sampai bangga dibikin status. Jadi nggak usah, udah Allah udah tutup, kenapa engkau buka? biar jadi hikmah aja nanti kalau kita biasa tutup dan tutup aib orang lain, kan? Nah, maka di akhirat kita akan dihisab oleh Allah secara tertutup, tutup, ya antara kita dengan Allah untuk menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa taala. Setelah dihisab muncul tiga golongan, golongan salihin, ya orang-orang saleh, bukan namanya saleh bukan, ya Soleh dan bu salihat, bukan. Jadi ini sifat karena amalnya. Golongan salihin masuk nanti dengan surganya iman dan amal saleh. Mubashirilladzina amanu salihati jannatin anhar. Golongan salahin yang banyak berbuat salah. Jadi kan? ya jadi solehnya tipis atau bahkan tidak ada. Ini sudah masuk ke neraka, dihukum di dalamnya. Dan golongan yang tengah-tengah tuh, yang berimbang antara soleh dengan soleh, 50-50 dia akan ada di araf seperti saya jelaskan dulu. Maka ini Ashabul Araf turun surah ke Al-Araf untuk menjelaskan ayat 47 sampai dengan 49 itu ya. Itu menjelaskan situasinya sampai hisab selesai baru dimasukkan ke dalam surga. Maka yang surga abadi khalidina fiha, yang neraka pun khalidina fiha ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala segala bisa terjadi dan kita mendapatkan pertolongan apa yang disebut dengan syafaat itu. Di antara syafaat ada yang terkait dengan ketakwaan kepada Allah, Allah langsung memberikan syafaat. Ada yang terkait dengan peningkatan interaksi dengan Quran, maka rajin baca Quran, rajin menghafal Quran supaya jadi syafaat. Iqra'ul ya'ti qiyamati syafi'an li ashabi Kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat itu sifatnya lekat, menghormati, ya kan? Kemudian juga memberikan sikap yang baik. Maka sahabat-sahabat Quran itu beda. Cara bawa mushafnya pun beda. Penghormatannya beda. Kecintaannya beda. Kalau mau baca mushaf pakai wudhu, ngadap kiblat, baca dengan baik. Dan dia tersinggung ketika Quran dilecehkan. Bukan melecehkan Quran. Orang-orang seperti ini, walaupun dia membaca, belum menghafal, tapi sudah jadi ahli Quran. Kalau sudah ahli Quran maka dapat syafaat dari Qurannya. Kemudian ada syafaat diperkenankan oleh Allah kepada, oleh Allah kepada Rasulullah. Makanya nanti setiap umat mencari setiap nabinya masing-masing supaya dikasih syafaat. Semua mengatakan nggak bisa, nggak bisa. Cuma satu orang yang bisa, satu orang yang bisa. Siapa Nabi Muhammad SAW. Maka banyak dikisahkan jadi datang Nabi Adam. Nabi Adam, aku nggak bisa ngasih syafaat, aku malu sama Allah itu kan. Nah, pernah berbuat satu hal tertentu yang itu memang jadi jalan. Memang aku dijaga oleh Allah, maksum gitu kan. Tapi jadi hikmah untuk manusia. Nggak bisa ngasih syafaat. Karena Nabi Ibrahim juga demikian gak bisa ngasih syafaat. Nabi Musa demikian gak bisa ngasih syafaat. Cuma satu orang yang bisa mencari sosok ini. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu saat di dunia cintai beliau, ikuti tuntunan-tuntunannya, banyak bersalawat kepada Rasulullah alaih Muhammad alaihi wasallam. Muhammad alaihi Muhammad. Di akhirat itu jadi modal kita untuk kembali mendapatkan kebaikan, ya. Jadi cinta Allah bisa diraih dengan mengikuti tuntunan Rasulullah. Itu di Quran surah ketiga ayat 31 kul wa Quran surah 33 ayat 21. Maka ini yang kita hadirkan dalam kehidupan secara singkat kembali ke kurikulum yang keempat itu. Lihat kitab hadis, lihat passion kita yang pokok kita ikuti, yang turunannya kita kemudian juga pahami supaya bisa dibawa dalam kurikulum kehidupan kita sampai kita meninggal dunia atau alam ini menghancurkan seluruh kehidupan yang berjalan di dalamnya inilah simpul yang kelima teman-teman sekalian segala yang terkait dengannya itu tanda-tanda yang muncul termasuk nanti tanda-tanda besar ya min sah yang tanda-tanda besar yang mensyaratkan terjadinya kiamat yang besarnya seperti matahari terbit dari barat kan kemudian turunnya imam mahdi dan Allah kemudian berkenan menghidupkan Nabi Isa alaihissalam Yesus Mesias untuk mengonfirmasi tuduhan yang disampaikan kepadanya maka dikonfirmasi saat di dunia sehingga jelas saat di akhirat dan terbebas dari tuduhan-tuduhan bahwa beliau dipertuhankan dan sebagainya. Jadi semua punya mukjizatnya masing-masing. Sangat mudah bagi Allah menghidupkan, mewafatkan kembali setelah itu terjadi kemudian kiamat. Kan Nabi Isa juga dengan izin Allah bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Seperti Nabi Ibrahim demikian. Nabi Musa demikian dihidupkan sementara waktu mengklarifikasi kisah di Al-Baqarah kan begitu saat zaman Nabi Musa. Ya kan? Dari bagian sapi tertentu dipukulkan ke mayat, bangun mengonfirmasi aja, mengonfirmasi sesuatu terjadi setelah itu meninggal lagi. Selesai kan? menjelaskan ini pembunuh saya si pulan si ketahuan pembunuhnya setelah itu meninggal lagi Nabi Isa juga diberikan kesempatan oleh Allah seperti lahirnya juga mukjizat wafatnya mukjizat diberikan kesempatan kemudian untuk mengonfirmasi membenarkan dari salah Nabi Muhammad menghancurkan segala yang dipertuhankannya kemudian beliau meninggal dunia kembali kembali kepada Allah sebelum didahului oleh Imam Mahdi gitu kan terjadi besar seperti itu itu kan harus meyakini akan terjadi semua seperti itu ya setelah habis semuanya orang-orang soleh habis semua meninggal semua yang durhaka-durhaka, kufur, sebagainya dihancurkan alam semua. Jadi hati-hati kita nggak usah menunggu matahari terbit dari barat. Sampai tiap hari lihat dari barat belum lihat, nggak usah. Siapkan aja amalan kita yang baik-baik menuju itu semua dan harus paham tentang seni berkehidupan. Supaya dengan paham seni berkehidupan ini, kita bisa menjalani dengan kesenangan, keindahan, kenyamanan kebaikan tidak larut dalam kesedihan oh kalau ini luput dari kita wajarlah emang ada ketentuan begitu oh kalau dapat ini nggak berlebihan emang harusnya saya dapat nah itu ada rumusnya di mana rumus didapatkan hanya ada di simpul yang keenam karena itu nanti insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya pada simpul yang keenam untuk seni menata kehidupan sehingga kalau sudah paham cara menata hidup, ikuti bimbingan sampai dengan wafat, dapatkan support malaikat, lihat ketentuan dalam kitab, maka penyembahan kepada Allah akan jadi sempurna dan pengesaannya akan jadi paripurna. Tinggal kita nunggu, hisab sampai kehidupan kita yang abadi, damai, bahagia, dan sejahtera. Demikian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Semoga dirahmati Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, ditepikan saja. Dan semoga semua itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.